Harus sabar sih, aku kok sekali thank you. Halo Kiran, halo dia. Gak kesel ya guys ya. Ayo, lanjut lagi. Sorry guys, sorry guys. Ini emang kadang FM gak gitu tuh. Gak suka aku, aduh. Seru sih main RP, cun kadang kalau misalnya terjadi kayak gini tuh kayak bikin down mental lah gila. Mood langsung down, sorry. Bukan mental, salah ngomong. Karena kesel banget tuh ya. Imagine kayak kemarin aja kalau santet pas lagi ini. Apa? Pursuit kan tuh bikin sedih gitu. Yeah, thank you udah tap-tap tuh. Gue liat hati-hati, oh baik banget tuh tadi hati. Kenapa aku baru join ini, gak disconnect. Biasa, komputerku mulai ini lagi. Thank you. Mengset ya guys ya. Subscribe, halo Fer, apa kabar Fer? Also, halo Ima, apa kabar? Welcome to the stream, kalian. Gimana kabar kalian? Welcome, udah balik lagi. Sorry guys, tadi ke disconnect, sorry banget. Lalalala. Simpan. Baik sekali, mantap. Arah, disconnect. Oke. Disconnect doang. Halo Sky, halo. Eh, hilang lupain dia tadi, guys. Nah. Subscriber baru, Bang. Anti galau-galauan, anjay. Udah berubah kah? Jadi anti galau kah? Si Canon. Aduh. Bentar guys, aku mau foto dulu. Untuk ini guys, apa reference untuk aku mau buat PNG baru. Ah, emang iya kan, saya tahu gak baik kalau terus benar banget. Setuju, saya setuju. Dan ini satu lagi. Nah, oke, sudah. Oke, see ya. Aku balik dulu. Let's go, cekrek. Hai Sky, halo Ray, apa kabar Ray? Lama tak berjumpa. Rambut baru, era baru, karena nanti galau-galauan, anjay. Masalah terus ya, ini gak tahu. Mulai ini lagi aku punya tadi.
Vega History. Oke, ya. Mulai aja guys, langsung guys, ya gak sih? Vega History. Look at me. Tahu mau ngapain? Kita gini aja guys. Sambil nggak tahu mau ngapain ya guys, kita sini aja guys. Bisa nggak ya? Light. B C D E F G H I J K L M N. Halo semua, halo, halo guys, itu, halo guys. Kau mau ini apa? Mau apa? Potong rambut apa by the way, kanan? Gini-gini aja guys. Coba PPI game-mu gua lihat ya. Aku penasaran. Lupa guys ya. Halo guys, halo kalian, halo kalian, halo kalian. Gimana kabar kalian, bro? History. Berarti itu potongan wolf cut ya? Bukan wolf cut. Gue mikirnya koma hair kalau salah. Koma hair. Tulisannya C O M M A H I R. Harus buat pin koma lagi. Ya. Sorry Gina. Aku buat gue aja Gina. Oke Gina. Sorry. Mut batu. Itu namanya koma hair guys. Aku dulu pernah mau coba itu cuman untuk bisa dapetin koma hair. Koma hairnya sendiri itu susah. Karena lu harus benar-benar kayak kasih mesti bisa untuk apa? Yang untuk ituin rambut itu. Yang panas itulah bentukannya. Ya itu. Jadi gitu dia. Lurus gitu. Harus kayak di hair dryer asal lu gitu, apa lu style rambutnya lagi. Catok ha, benar catok, benar. Benar banget. Betul banget. Catok gitu ha, harus dicatok. Jadi kalau untuk bisa dapetin itu dari style loh, asli. Really? Ya berarti rambutnya bagus banget itu. Karena emang sebenarnya ya kalau apa untuk dapetin koma hair itu harus dicatok katanya. Aku pernah, kalau mau tahu kalian cari aja di internet, ada kok di YouTube ada cara ya. Aku dulu pernah mau belajar cuman kayak nggak ada catokan. Ya udah jadi nggak jadi. Jadi aku sekarang tipe rambut yang dublok. Yang bisa lihat tuh betul ya tete aja iya. Yeah.
Gak mau model Drake aja Sky. Model Drake bukannya ini apa sih? Apa sih? Gue lupa namanya. Aduh, gue lupa namanya sih. Apa sih Fer itu namanya? Hersal, ntar. Gue lupa loh namanya itu. Basket ya, ha, basket ya. Atau Fate ya, gue lupa. Ah, basket, basket tuh. Gila. Dikasih link Discord juga. Thank you buat thank you buat Gina. Sorry ribetin kamu. Undercut gak sih? Undercut. Saya undercut yang kayak gimana ya? Kamu tahu nggak aku lagi sambil denger lagu ini dan saya lumayan cocok sama lagunya weh. Biarkan aku makan dengan tenang. Oke, okay. Oh sorry sorry kamu lagi makan ya, sorry banget Gina, sorry banget ganggu, sorry. Ya di basket kalau kelihatan, ya basket ya berarti ya. Undercut bagus sih. Undercut, Vera lu punya buat sih undercut itu? Enggak, lu punya ini. Aduh, apa sih? Apa-apa, thank you Gina, sorry. Oh, seh, kopi. Aman. Sama tindah, oke. Okay. Mr. Whole World, go blind things I would give to your lips for the last time. To end the rain on your parade. Yes sir, undercut. Nah dia undercut tuh kan bener. Ngetik dengan satu tangan, gila. Sky, halo semua streamnya. Halo 70, apa kabar? Jadi spill. Guys, Ferris ini ganteng guys. Hey, coba gue itu pernah ikut undercut kan ya. Soal mungkin karena kan rambut gue rambut turun ya guys ya. Jadi aku gak cocok untuk undercut. Dulu aku ikut dia undercut aku. Karena dulu terkenal undercut ya bisa orang ya. And then lumayan lama kelamaan. Aku akhirnya ikutin rambutnya model Korea. Ya itu apa sih namanya? Two block. Baik, how's your day Sky? I'm doing good. Saya baik juga. Lagi ngapain kamu 70? In the morning about shells and confident. Mau susah berdiri Sky, makanya terlalu lembes gue punya rambut weh. Gak cocok. Kerja bentar. Koma hair bagus Sky. Iya koma hair bagus. Koma hair. Kalau misalkan lu gak pasti make koma hair. Eh masuk ke bumi. Oh aman. Silakan kalau kerja silakan. Sorry ganggu. Bro ya, yeah. So what I was saying, comma hair itu lo make two block aja sih nggak apa, two block and then comma hair. Atau misalkan kalau udah confident banget comma hair aja bener. Karena comma hair itu orang suka baik kan, bagus sih ya, comma hair itu bagus banget. Kalau aku kan gak pernah panjang seleher ya, dan iya ini rambut udah seleher gerah banget. Pengen potong tapi kayak sayang, bagus banget kalau panjang. Kamu tipe yang susah panjang ya rambutnya berarti ya, karena aku tipe yang kalau rambut itu panjang masih depannya. Udah radio yo, jangan lupa minum. Oke, silakan. Semangat kerjamu ya. Jangan lupa minum tuh guys, jangan lupa minum. Sama ada ini nih, Coca-Cola. Aku mau pop es ada enggak? Pop es ada. Ada pop es rasa. Pop es bubble gum. Rasa mangga, ibunya rasa mangga. Banyakin. Adanya marijuana, enggak ada. Marijuana. Marijake.
Minimar Marjan. Ini orang yang rasa sirsa. Sirsa, sirsa apa? Boleh. Yang apa berkedok kokain ada enggak? Enggak ada. Eh kata-katanya disensor dikit lah. Sama ini Popmi ya. Berkedok banget gitu. Berkedok. Boleh. Popmi ya depan. Aduh aduh. Enggak pakai cabe. Kenapa? Nah, lagi udah pedas mulut ngatain orang terus. Dasar. Ini Popminya kompak ya. Jadinya ya, kok Popmi jadi burger? Ini jadi burger. Ini burger dari Popmi nih. Jadi mie-nya aku keringin lagi sok. Kasih, udah sering akunya suka oh pantesan. Makanya ya. Aduh, yogi. Aneh banget. Burger rasa Popmi anjay. Iya nih kalau enggak mau ambil. Rambut itu silky, yaudah. Rambut muskai. Is it silky? Iya, yeah, I guess silky, yes. Nah, betul. Rasa ayam bawang. Ayam bawang. Rasa ayam bawang enggak tuh? Gua kayak jarang deh gua dengar ada ayam bawang, orang makan popmi ayam bawang aja. Biasanya orang makan itu bakso sapi atau soto ayam. Bro, ayam bawang kayak Indomie ya. Syukur gua bro di tempat gua. Oh shit, oke. Okay. Lah, ngomong biasa-biasa sih tidak biasa dong. Ini. Aduh. Masa barbeque tadi? Boleh, kenapa boleh. Kenapa rumput laut disenggol-senggol sih? Iya. Rumput laut. Kenapa sih? Jadi, ya halo Niken, apa kabar Niken? Gimana kabarmu? Wah. Ya toh. Itu yang rasa gua doang itu. Itu enggak boleh. Ya teteh, anjir. Tahu aja. Apa? Udah mau jalan kita? Udah mau jalan ya? Ya boleh. Cobain dong. Wih. Tuh bang, suaranya bang. Motor siapa? Jibal ya? Oh ini yang tadi lu rakit ya? Iya. Anjay, motor Gundam guys, motor Gundam. Kenceng gak motornya? Lumayan. Oh, tapi bisa wheelie gak? Gak bisa ya? Apa? Bisa wheelie gak? Kayak angkat roda depan. Ya, so tahu kan, so tahu gitu. Welcome Niken, apa kabar? Cukup baik, mantap. Lagi ngapain nih kamu? Pukul pohon aja. Sini kau. Ini siapa lagi? kok gua? Aduh lucu banget. Lagi nonton dong. Oh iya benar juga sih nonton dia guys, nonton aku guys. Halo Bang Sky, halo Ama, apa kabar? Welcome. Bang, gak ada niatan mau bikin membership kah? Nah itu, aku bakal bikin membership tapi masih belum requirement guys. Masih butuh, apa sih namanya itu? Public watch hour, jam nonton publik, itu harus 3000, bayangin aja tuh. Soalnya berisik banget ya motornya ya. Suaranya kayak ketek. Oh gila. Kenapa? Enggak. Ini siapa sih? Monyet ya? Ben lu bangun ya? Barakalio kayaknya kan. Sorry guys, tadi agak buffer dikit ya, sorry ya. Barang linting. Jangan HP baru lagi. SMS harus. Tunggu. HP baru. Sinyal. Sorry. Itu aku guys. Itu drop aja sinyalnya tadi. Sorry banget. Nah, so ya. Yeah. Kalian kalau misalkan aku udah buka membership, kira-kira mau apa aja nih? Pasti kan stiker ya, emot lagi. Ya stiker lah ya.
untuk chat lah ya. And then paling early access kah ke video-video yang akan aku buat? Mungkin is it or apa ya mendingan ya? Atau batch, mendingan batch kali ya. Aku bakal buat batch aja kali ya. Untuk apa, supaya kayak tahu mana yang membership gitu. Ngelinting gak lo? Aduh, ada fly gua. Aduh ngefly. Ada. Boleh tuh, Ken. Mungkin 24 jam gak tuh, ya ampun. Ya, udah lah, gak usah pake cara dalem. Gak usah pake cara dalem. Udah pake rok. Ini apa lagi, gue baru aja nyampe. Langsung suara ngomongnya ini dong. Menyeramkan. Iya, gak usah pake cara dalem. Ya, gak usah pake. Mantap. Wow. Aduh, ngefly. Jenggot Santa Claus weh. Bisa ganti warna gak? Silaturahmi ke rumah Kaum Sky. Hah? Silaturahmi? Ya boleh. Orang tahu gua enggak? Aduh. Layar masih kelihatan mataku. Sih masih mirip sih sebenarnya jenggotnya. Kalau mau jenggot putih bang. Kenapa biar opung-opung banget. Ya ini ngefly. Nah ini berbeda nih. Aku Ui. Orang kalau ngefly masuk ke air gimana ya? Tenggelam. Iya kah? Oh, aku juga enggak ada, Bes. Aku minta rokok ya, Papa Gepetto. Gepetto. Eh. Kita ada berapa lagi ya? Penasaran aku jadi ya. Mari kita buka traktir. I'm caught inside. Foto nggak ya? Kalau serah kamu deh. Aku nggak mau ngomong. Aku nggak mau ngomong apa-apa, guys. Nah ini dia, cool. Let's go, dikit lagi guys. Lalu kita akan langsung pakai untuk Evo. Exiting. Exiting menjadi kucing di dalam kardus. Mau ditinggal di bengkel. Ya udah aku bawa mobil deh kalau gitu. Kamu bawa motor dulu ke sana. Yuk. Setelah gue lihat ini kayak bajunya Dani ya. Iya anjir, tapi ya udahlah. Iya. Kamu enggak sudi kah mirip almarhum? Enggak sudi. Almarhum. Dia enggak. Mana mau ke mana? Ngapain? Nemenin bos. Anjay. Aku pakai baju Barbie apa baju putih-putih ya? Aku takut deh. Aku takut lah ya. Iya, aku takut. Ada Pak Bos. Ada Pak Bos. Ya pakai baju gorila ya udah aku ganti baju juga deh. Iya, kamu juga dong. Kamu udah naikin yang kemarin di IC belum? Oh iya benar juga. Gampang lah nanti aja. Kepalanya. Aduh aku kurang tahu deh tuh. Tanya apaan bang? Hoodie. Apa? Sorry? Hoodie. Hoodie apa? Yang kepalanya ada kupluknya nutup gitu. Umur berapa ya? Wah, kalau itu saya enggak tahu. Saya belum nyampe situ. Ada, aku kayak tadi lah. Nah, kalian lihat tuju nih. Dari kuda kita guys. Nani.
dari kuda guys. Dan buka itu. Back. Back. So, ya, halo, halo. Welcome back, Ima. Salam pencet. No. Sinyalku, kenapa sinyalmu Kenan? Mulai beraksi lagi kah? Ini mau jadi suara hewan apa aja nih? Kuda apa? Gitu ya. Meong, kucing ya. Meong. Berapa itu? Mobil siapa? Mobil Hima. Oh, Himanya dalam ya. Pak Bos, bareng kita sih, tapi... Oh ya ampun, aku dari tadi gak masuk radio, pantesan aja. Udah, akhirnya udah masuk. Ada apa nih? Tadi gua gak masuk radio. Enggak, tadi aku bilang ke Pak Bos, kan harusnya barengan sama kita, dia malah duluan. Ya katanya mau ini kan, taruh apa di bengkel deh. Iya, mau taruh apa gitu. Ya, dia jalan sendiri lagi, aman gak tuh? Ya makanya itu, tadi mau barengan sama kita tadi. Coba sih, Pak Bos duluan, Beb. Roar dong, Sky. Kita duluan. Roar. Gak bisa sih. Enggak, emang Hima yang suruh duluan deh. Dasar Hima. Gila banget, Pak Bos, kita. Udah kemarin diculik, masih sendiri. Makanya. Sendiri terus deh itu orang. Melamban lagi ya? Iya, Bang. Emang agak melamban, Bang. Gila banget, Pak Bos, kita, Beb. Gila banget. Kenapa tuh? Duluan dia jalan. Kalau baru kayaknya. Ya, ampun. Emang kita gak dianggap suka gitu deh. Beli listrik ya? Masa makan mie lagi? Laper ya, bener tuh. Makan geprek. Hehe. Roar. Kalau aku pakai suara asli gak bisa ya. Roar gitu kan. Belum, Bang. Ke kota Lala. Kalau misalkan suara agak geter ya gak bisa sih. Roar. Gitu dong udah. Roar. Bisa main GTA lagi, yoi. Aku emang sekarang banyak main GTA nya Hey, welcome Alka. Welcome Alka. Mali sama gua sama beberapa anak-anak lagi ketemu yang kemarin propose mau under kita. Di mana? Di mana? Di hangar, di 10-20. Oke. Glacier. Tinggal. Tapi Imbot jangan ke sini ya. Glacier. Iya, kita gua sama Mali aja sama biar Mamat sama Marpanya. Ya gua lelo hari ini. Lu pada berdua aja nih. Oke, Tiat. Oke. Hati-hati ya lu pada ya. Sotaro, Pajero. Woi, wah. Oh iya benar juga tadi kan ini ya. Abang mau ke mana nih? Masih nunggu agenda, guys. FMC Sotaro. Nis deh. Mau pecah. Oh ya kaca yang mau pecah ya bisa ya. Mobil listrik guys.
mana? Bang. Lo. Pak Bos, kenapa? Bentar guys, habis lagi dari Bang guys. Melamar. Tuh. Bilang dong, kira kamu hilang. Kiranya keculik lagi. Imagine keculik lagi semua. Iya, imagine. Tas dulu itu mobil. Nanti mogok lagi. Oh iya, guys. Tas dulu. Elektrik, insert. Ada badge polisinya, kaget banget. Oke, hati-hati ntar nabrak, makasih. Dan mobil balap cok, mau lihat mobil balap gak? Aku ada. Tadi habis belum mau liar loh guys, by the way. Tadi aku stream sebelumnya itu. Kalau mobil listrik bahan bakarnya lebih mahal aja. Oh, aman guys. Kalian mau lihat harganya berapa ini? Jauh lebih murah daripada mobil bensin. Ini kayak cuma 100-an, 200-an doang. Kayaknya gak sampai 200 malah. Kayak cuma 100-an doang, 100-an dolar. Sedangkan lo kalau pakai bensin itu kayak 10.000 17.000 dolar. Kayak mobil balap ya tuh. Ntar ya, nih tes laku tuh. Harganya cuma 200. Oh, berarti naik ya. Harganya sekarang 288 dolar tuh. Listrik itu udah penuh tuh. Dari yang habis tadi kan. Kita ke rumah dulu nih. Kita kasih lihat kamu nih mobilku yang satunya nih. Eh, dan mobil emang nggak tahu sekarang licin banget mobil, dulu nggak selicin ini, diganti lagi kayaknya jadi licin banget mobilnya. Susan gak enak banget sekarang, jadi mobilnya licin banget, gak enak weh. Dulu enak ini mobil, sekarang harus hati-hati bawanya. Kita masukin dulu harga mobil ya. Harga mobilnya, mobil balap apa tuh? Eh, mobil apa tuh yang mahal? Nah ini kita bawa aja kali ya. Eh, bawa aja lah ya. Bisa benerin ke mekanik kah bang? Bisa, bisa, bisa kok. Cuman nanti dulu aja, itu jarang kupakai juga bisa, jadi gak aku repair dulu, kurang apa, kurang untung menurutku. Siapa tadi? Saatnya kembali ke realita, mengerjakan apa tuh? Laprak apa tuh? Latihan praktek. Balap sekarang mobil sport ya. Tadi itu saya bukan mobil balap ya, itu kan ya. Itu cuma modifannya aja kayak mobil balap. Tapi harusnya bukan mobil balap itu guys. Lebih ke mobil. Ini kayak mobil apa sih? Tesla. Hah, kalian tahu Tesla kan? Atau enggak Ioniq 6. Itu kayak gitu. Laporan praktikum, kanan nanti galau era dimulai, anjay, mantap. Orangnya barbar, bawa mobilnya aja. Ya, karena males guys kalau lama guys aku. Bawa mobil harus cepet aku, bahkan mau mobilin aja udah termasuk lama ini. Ini gak nyala ya mobilnya. Ini mobil gak berisik ya, bener juga. Halo aku followers baru, salam kenal semua. Halo Lena, welcome, welcome. Semoga betah ya di streamku ya.
Gimana kabarmu, Lena? Rasanya beda banget sekarang Rift ya? Atau mungkin gue udah gak terbiasa aja kali ya? Coba ya, kita coba main drift-driftan ya di sini ya. Semoga gak ada polisi aja. Ya, nabrak dikit gak ngaruh. Makasih, sama-sama. Memerusakkan mobil sport dengan cara membawa secara butar. Yoi, kita hancur-hancurkan aja. Yang polisi tilang ntar. Aman, aman, aman. Kalau ada polisi, ngomong sorry pak. Semoga polisinya baik. Portek sih punya pantek. Elsa masih jauh. Dikira udah mana ada di bengkel. Hampir gua nabrak orang. Aku tadi ini. Kenapa? Tadi reload skin di depan bengkel, kacau banget. Wah, muncul. Dilihat orang enggak? Ada mobil yang lihat, terus dia enggak jadi masuk bengkel, bangke. Panik kena lu. Bang standing. Ah, standing. Karasi kita keluarin apa ya? Lo taksi sama itu, gue mesti situ lagi. Aduh, ini ada orang gak sih di rumah? Gak ada ya. Ah, kita lihat dulu deh. Pajero pengen gue bawa, tapi udah tuh bawa bagasinya tuh. Kokin ya. Koko, sorry. Omnis. Apa bos? Bos, apa bos? Lusuk taruh deh. Kita benerin cara main GTA gimana bang? Pertama bukalah GTA, main di PC. Kasih info aja ya, kita lagi di bengkel terus tadi ada yang lihat Hima pakai baju CN. Besok kabur kan? Abis itu kabur, Pak Busnya tapi belum selesai di bengkel, but we will soon. Waduh, kalian cepet-cepet ya mendingan. Takutnya polisi. Aduh, bentar ya, melamban gua. Waduh. Sini. Jangan di dalam. Halo, halo tuh. Sosok halo. Ray, lagi ngapain kamu, Lena? Kita ke kanan di sini berarti. Sini, Beb. Pak bos, cunguknya di sini, anjir. Oh no, kita gak mau pindah dulu, ma. Tenang. Ow! It's okay, guys. It's okay, guys. Aman, guys. Gak usah lepas masker, Elsa. Kenapa? Lepas masker. Kamu lepas juga. Gagal, guys. Gagal aku. Oh, iya, iya. Standing dari ketinggian. Ah, maksudnya apa tuh standing dari ketinggian? Sapa aku Sky, halo Gina, halo kesayangan. Gina. Udah langsung tarik kamu Gina. Nah ini si itu mana? Lili. Rekangan ya, iya. Saya dengar sebuah retakan, hah? Pak bos mana? Aduh. Ini kalian jalan dulu aja. Hah? Oh, kalian yang di sana, yang di SS. Lagian lu pada kenapa bisa ini di sini ya? Ini Pak Bos lagi. Aku juga pernah ada yang pakai go-kart kita. Duluan ya. Iya. Aku juga mau
Bang, kalau game GTA yang bisa mabar enggak? Iya. Yang... Ini gua mabar, guys. Biasa muncul lagi enggak bagus HP-mu lagi kah? Dan sebut nama si Atus Kai, takut ada yang denger. It's okay. Aku lupa lagi nama itu Elsa, Elsa, sorry aku lupa, guys. Aku lupa lu. Ini aku kangen gitu. Kangen banget. Eh sabar, ini kenapa motor gua berasap anjir? Hah? Oh enggak, ini emang ada BUG. Suara apa itu? Dengar gak lu tadi? Iya, dengar. Kayak cekrok gitu. Elsa aman. Jangan-jangan. Ini babus sama kali cumuknya nih. Makanya. Assalamualaikum bang. Halo Marcel Ken, apa kabar? Kah yang di sana? Sama dong gak tuh. Agak perut gue kagak enak terus sampai kadang kabut terus batuk dah lah. Aduh gatul sun. HP-mu, oh ya HP-mu juga. Kenapa kepala karakter abang kayak kepala rakun? Emang rakun guys aku ini, apa topengnya guys? Aku dikenal rakun di sini. Ya yeah, almost one and only ya, rakun di this town loh. Mau di subscribe kah bang? Ya subscribe gitu-gitu serah kalian guys. Aku nggak akan maksa kok. It's all up to you my friend. All up to you. Yo. Rakun gemas. Apalagi kan ya ada rakun ngerampok gitu kan. Apalagi ada rakun ngerampok, rakun ngebegal, perang gitu. Lawan polisi gitu kan ya. Kejar-kejaran. Tiap mau saya ekor rakun. Ya. Kalau nickname aku di kota sih kukang guys, walaupun sebenarnya bukan kukang. Biasa mafia gelandangan dasar saya, dasar gina. Nah, ikut aja, biar aman. Nah, jadi bodyguard guys hari ini guys. Halo, Bu. Amerikanya. Halo. Halo. Meledak anjing. Kan kita udah kelar kan? Bilangnya itu disuruh maestro. Apa betul? Tapi gua bilang naikin lah 20 gitu. Terus sama dia. Udah gua ngomong dulu kan anak-anak gitu. Ya, bohongnya enggak pinter anjir. Karena aku mager jadi aku ngetik dari HP tapi nonton kamu dari laptop. Ya gak bakal kaya aku salto gini makin ribut itu kanan salto gampang guys ya gak aku lagi bantuin warga baru ini bang cuman banget sih apa gak mungkin cowok dia abang bisa jadi cuman aku tidak busur godain apa lagi pindah kota lagi ya. Pindah kota. Mana ya? Radio. Kirain busur. Oh. Kemana? Ada radio. Gitu dia. Bisa tuh, guys. Gitu loh, ninggalin kita gitu. Maksud lu gitu berarti. Host, gitu. Ini aku sama si Aceng. Aku sama Aceng kok. Santai.
Sebang mainnya berdua gitu. Jadi main berdua oh, gitu. Sebang kayak gitu, Bang Ren aja enggak sampai pindah radio. Iya lo lu ah. Lu mau di apa liburin enggak lu dari keluarga lu? Mang Bang. Oh, halo ge, halo halo Dek lu sekarang. Halo Dek anjing. Coba dulu ya. Bapak rumah kita. Ada kamu di mana? Halo. Siapa nih? Eh, ketemu orang. Kakak siapa nih? Hey, manusia itu cuma topeng kukang. Saya hey, manusia, benar guys. Enggak sih, aku manusia, guys. Nih, aku buka nih ya. Aku buka nih topeng nih. Aku buka nih. Tuh, manusia kan. Karena mau suka pakai topeng ini aja. Anonymous aja, guys. Umurnya berapa? Nggak tahu. Mak, mulu lawan. Nggak tahu aku umur berapa. Enggak lah, rahasia guys umurku. Tak boleh tahu. Lima bulan anjay. Kak Elsa, cantik banget sih. Pakai helm aja cantik, apalagi kalau dilepas. Waduh, helmnya. Iya. Kalau bapak yang joget-joget ini namanya Kevin. Anjir ya. Kevin. Aduh. Keren banget, Bang, baju lu, Bang. Ini. Om Kevin. Gua enggak bisa SMS orang dah. Iya, lagi enggak bisa, lagi enggak bisa. Masih belum bisa, masih belum. Yogi kah? Masih belum bisa. Telepon only. Waduh. Wih. Nah, wih. Keren banget. Lucu banget nih, Kak. Iya, yeah, coba ya, Kak, yeah, mau lihat. Ya. Wih, keren banget. Sorry, aku cuma mau lihat dong. Sorry. Ini 4 seat doang ini. Ah, ini 4 seat. Ya, hah, 4 seat. Wih, keren banget. Mari semuanya, Bang. Yo, hati-hati. Ada mobil gitu kan, keren banget. Iya, udah dijual, udah kemahalan. Lah kan nama generik. Iya. Nama generik dong. Kevin anjir. Sulis. Bambang. Hector. Bima. Budiman. Andre. Budiman anjir. Budiman anjir. Makanya kalau dibuka sangat jelek sekali. Wah. Emang guys aku sebenarnya ngasal guys kalau pas buat mukanya karena aku kan ada, tahu aku bakal pakai topeng doang. Aku kalau main GTA suka main pakai topeng. Males buat muka ya, guys, ini. Ribet. Marcel? Aku enggak ada nomor Marcel. Lala yang mau ngobrol sama Marcel. Lala belum di sini. Belum. Dadang. Dadang siapa? Kamu kan lagi nyari nama, Dadang bisa. Roti ya. Nama samaran banget. Iya, roti. Samaran banget. Rote. Pivot. Pivot botak lagi ujung-ujungnya kamu iya. Kenapa dengan pivot botak ya? Kamu jatuh cinta dengan dia. Jangan pivot, jangan pivot. Udah kasih nama random aja. Botak jadi aku KTP-nya. Ya, Bang, kamu KTP-nya. Abang coba standing dan apa sih standing itu apa standing? Gak ngerti aku guys. Ini KTP-nya kukang aja. Ah apa apa? itu. Aku KTP-ku di dalam rumah bang. Lalu ambil. Lupa aku ambil. KTP-ku hilang. Lah. Emang apa? Butuh untuk apa? Tahu di mana? Ini biar kalau ditanya orang KTP gue bisa ganti. Iya. Oh. Atas nama gua gitu ya. Iya, nama siapapun di kota nih. Nama aku mau. Pak Bos, kamu tuh seharusnya kalau beli KTP ya, jangan yang beli KTP bisa nge-link ke anak-anak putih. Oh iya. Setnya pakai akun ini anjay. Refleksi. Udah. Yuhu, halo Eri, apa kabar Eri? Ini kita kayak geng banget ya. Halo Adi. Halo. Iya. Ada Adianmu di bengkel ini. Amerika ya. Halo. Agenda hari ini. Gua kan takut kena copyright. Iya kok. Enggak bisa ya benar. Ah iya bisa. Iya. Tapi disuruh istirahat hari ini ya. Oh aku typo. Agenda ya ampun. Hari ini yaudah nyerahin diri ke kanbol. Gosh. Tending itu lompat dari kendaraan. Oh jangan dong, nggak boleh guys. Gitu
bisa dimarahin malahan sama ini kalau misalkan sengaja apa sengaja bunuh diri itu nggak boleh, itu namanya lu nggak cinta sama diri sendiri di game ini. Confir RP ya usah namanya itu. Udah bansos uu kenyang. Yes. I want that. Sama siapa? I need uu kenyang. Thank you. Bagian Amerika enggak sih? Mau dengerin fan service enggak, Kak? Tuh. Aduh, mama. Wah, boleh dong. Boleh dong kalau kamu mau. Ayo, ayo. Aduh, aduh. Mau kacang enggak sih? Klik klip. Sebentar ya. Aku klip juga deh. Ah, aku udah klip. Mana tulisannya? Klipnya dari aku doang, tapi. Ya. Mokachan ga oshiete kureta iranna mitame ni narera puni nan datte dore dore kawaii kawaii gila keren keren masker 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 iya buat masker untuk kakaknya boleh di sini mau pesan apa keren pesan ini kak kenyang kak saya masih nyari dibantu. Kenyangnya berapa? Masih satu ada aja. Satu kenyang berapa? Ya. Oke. Okay. Keren banget Kak tadi, Kak. Mantep kan, Pak? Mantep. Jangan lupa ratingnya ya atas nama Nase. Oke. Okay. Masaran muka karakternya Sky pakai topeng mulu. Yo, iya benar. Jadi oke. Bang baru bangun, Bang. Sama gua juga baru bangun. Aku juga. Aduh. Itu apa ya kak? Mechanic sheet kak? Oh iya, kayaknya ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Iya di situ aja. Oke, okay, kasih ya kak. Jadi aku di tray satu makanya ini ngapain ini? Ngapain lagi? Dipnotis itu kak. Dipnotis itu kak. Kakak U-nya keren. Kalau berdiri sih mati nggak? Masih gimana? Nanti gini aja, bagi yang masih awam dengan hal-hal RP, gak boleh namanya kayak lu mau bunuh diri sendiri itu apa-apa gitu, gak boleh guys. Yang penting lu harus cinta dengan nyawa lu sendiri. Nyawa lu anggap aja itu kayak nyawa lu dalam dunianya sendiri. Jadi nyata, lu harus menghargai diri lu sendiri aja, nyawa lu aja. Jangan mau kayak lu matinya itu dengan sengaja gitu loh. Kecuali kayak lu buat rupiah, yang lu udah janjian sama orang lain, untuk buat karakter lu itu CK. Character kill namanya, meninggal jadi di dalam game. Itu beda lagi halnya, oke? Okay? Kalau untuk bunuh langsung kayak, oh saya mau lompat dari tempat tinggi, itu nggak boleh guys. Itu nggak boleh, itu kalau dewa kelihatan sama admin atau dewa gitu makanya, itu bakal diliburin, di ban dari kota. Di ban berapa lama gitu, tergantung. Ya kakak U-nya keren guys. Untuk ajak ngobrol tuh. My adventure itu waktu itu aku enggak nyangka loh bakal jatuh loh. Karena aku kira kalau naik motor tetap gue bakal jatuh loh. Kalau udah landing bener. Apa? Udah. Partnernya Sky. Dia katanya mau. Udah pernah lihat kan kalian kan? Muka aku tuh oplos aja kalian ntar ya. Ganti muka. Pung HP membaik. Nah, apa tuh mumpung HP yang baik apa tuh? Ya enggak, ini tadi katanya dia ngobrol sama aku. Itu polisi. Yang katanya perkenalan lah ke aku. Perkenalan dan namanya itu Vortex. Nih, tapi ngobrolnya sama ada Reon juga. Dia bukan Bob. Sebagai Reon dengan Bob sebagai Bob, Bob. Dia. Bob. Spong belakangnya. Dan itu Vortex dan itu anggotanya. Terus kamu bikin GPCS dulu biar operasinya enggak mahal. Terus dia operasi ya kah? Oh really? Ah I see. Agak agama apa? Dia. Aduh. Terus jangan naik gitu-gituan guys. Kalau kalian ke channel VTuber jangan pernah naik personal staff. Mau cowok? Mau kami? Oh, kenal. Mau kami.
hal-hal yang privasi jangan pernah ditanya guys. Nah, pelajaran aja untuk ini, untuk kalau kamu misalkan ke VTuber-VTuber jangan. Aku mau berdulian sekali Otsu semua. Oke, Otsu Ima, thank you mampir. Saya akan bubuk dengan minyak. Terus katanya itu mereka dia bincang bilang sama kita karena kita apa ya, alam wilayah sendiri. Mereka ini di mau ngambil tongkrongan di 2019. Kalau kan bisa. 2019. Nah, bentar kita di gerombak ya, guys. Jangan lupa isi bensin. Nah, jadinya dapat dari mana? Mending cabut. Duh, nge-lag. Kok dari mana? Nge-lag guys, nge-lag guys. Sorry guys. Udah nanya hal-hal kredit kayak gitu betul. Kalau Oplus bayar gak? Pasti bayar. Oplus 7 juta gak salah. Oplus 7 juta. Gimana nih? Gimana apa? Gimana apa? Si anjing kram 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 kram. Di goblok gue. Hei hei hei. Kacau kacau. Gue lagi mencet otot weh. Itu yang rambut rambut itu orange yang mirip itu Valorant. Phoenix. Oh yang mirip Valorant. Orange. Ada tadi ketemu gua super high tactic level mana sih apa kita kagak ada Rumi aja panggil udah kamu tunggu sini aja iya ya udah Bang Jibel oh pale nih gila cuma kakak baik banget teman-teman Abang iya anak TN itu banyak guys salah satu geng terbanyak di sini. Halo Bapak. Halo. Kangen deh sama dia. Aduh, mulai galau. Aduh. Plusnya diskon ya kah? Oke, siap. Nanti aku buat deh. Keren banget, Pak Nyala. Iyalah. Nyala, Bangku. Inian lagi yuk. Nggak kangen lagi. Cok, gue masuk dalam motor deh. Masuk motor deh. Cok. Berani gua kemana? Emang sama siapa aja? Aku sama banyak guys. Ada Mamat gitu-gitu. Mulai dia. Oh thank you Bang. Bakal naik lagi gue bilang. Ada siluman motor, makanya kan jadi siluman motor gue. Kena kanan sedai kanan. Aduh kanan mulai makanya. Ini si Cipung kan di servis tuh mobil bowler itu dibayarnya sama Cipung. And dia gini ya, nanti bergaya dulu sebelum apa ya para miskin. Gak apa-apa miskin, yang penting sombong dia. Sepecah. Anak-anak lu maunya 15 aja. Kalau misalnya dia udah resmi itu per hari apa gimana? Saya tidak akan menyudara apa? Kecil kali itu 15 kuantitasnya. Pindahi ini. Siapa cowok emang? Nah, ya siapa Kenan? Lu deh ke lu siapa Kenan kah? Eri. Oh, sorry, gue gak nyadar. Anjing bangun. Bang kebet. Oke, nen galau. Bukan salah saya lah ini. Cabut. Di mana? Cabut. Dempet. Cabut kemana kalian? Aduh, melambat yes. Ngelek. Mulai. Nge-lag lagi. Aduh. We out gang. Kalian ke mana? Kalian ya, ada heli. We out gang. Kalian ke mana? Mencar aja dulu. Oh, mencar aja ya. Oke. Naik motor lagi, aduh.
Tapi non-binary anjay. Jadi non-binary ya guys. Basically not male, not female, was it? I forgot. Karena I also have non-binary friend. And I actually forgot what that means though. Sorry bang. Sandy Shore kah? Sandy Shore juga ada polisi tapi sih sekarang kita kesini aja guys. Nyet. Berapa? Titik yang waktu itu kita ngobrol yang di kolam berenang tuh titik berapa? 890 ya? Iya yang di perumahan kan? Iya yang di atas 890 893 aja lebih bagus tuh. Berapa? 893. Sampai restream, semoga enggak restream, semoga enggak restream guys, semoga enggak restream. 93. Hampir-hampir sini. Nanti aku buat BPJS nanti aja. Oh gitu. Toko Plus. Dia nggak mobil pakai lockpick anjing ke mobil itu. Lah gue blok ketahuan dong. Ada sinyalnya dong. Kelewatan. Lah. Ini mau pisah atau mau pergi lagi kah? Ini isi bensin. Oh itu Eri. Lagu nggak kopi karena kah bang? Lagu oh backsound ya aman. Backsoundnya ini non copyright kok guys aman. Rakun tukang. Ini. Bukan dia. Mamat. Masa Mamat ya anjing. Ay anjing mat lu. Iseng lu ya. Bro, sini busur. 893 benar. Dalam aja. Ini kah? Gimana hewan tuh ketut gak sih? Kukang. Benar kukang, guys. Wih, cakep amat. Gila, cakep juga nih. Iya, ini luarnya doang anjir. Wah. Aduh, jadi kangen Mbak. Anjir. Yeah. Aduh. Ya gimana orang fotonya di sini? Tukang yang lambat. Yoi. Iya. Hewan itu warna putih. Yes, betul. Yang ketut itu beda lagi. Yang ketut itu apa ya namanya? Kok aku lupa ya, guys ya. Nah, gimana sih? Iya. Kok lagi enggak aman, guys. Aman, guys. Topeng. Ya Sky itu rakun. Yes, aku rakun. Monyet anjing. Anjing coy. Eh, kenapa lambat? Aku masa enggak tahu sih. Apa aku yang tadinya bau banget itu, heeh. Ini bisa kentut. Ya. Hewan yang kentutnya bau. Kang pinjam motor. Aku mau ganti baju hitam-hitam juga. Oh, ya udah silakan. Enggak dikunci kan? Enggak kunci kok. Emang kita ketara banget ya di publik ya? Gak tahu bang, sumpah dah. Sigung, guys. Benar. Gara-gara pakai topi ke belakang mulu jadi ditandain sama kagak kan harusnya? Gak jelas dah. Mamat bajunya kayak gini. Gak tahu. Iya, Mamat bajunya beda banget loh padahal. Mungkin koinsiden juga atau nggak? Mungkin emang udah diikutin guys.
Bisa jadi sih. Iya buat apa juga? Musang yang ada di Upin Ipin nggak sih? Musang. Ledekin sisi Phoenix. Ya kah? Gue nggak nonton banget. Sigung benar tuh Sigung. Rambutnya menyala. Udah tahu dari tadi. Ayah kah? Aku nggak lihat tuh Sigung tadi. Ya sorry. Udah ada polisi aja di luar. Hah? Apa lu? Hah? Ada Ryota. Lu harus ini. Ngapain dia? Itu di ngobrol sama monyet. Ngapain? Apa lu? Wah, anjing. Ngapain ya? Bang, jaket lu, Bang. Bang, iya, jaket itu. Mainan lu anjing, Bang. Enggak kok bisa. Nanti langin dulu aja, Bang. Enggak tadi. Oh. Oh, ini apa? Kok polisi bisa? Ini gara-gara si Mamat lockpick kah? Gak tahu, harusnya gak ada sinyalnya. Gara-gara Mamat apa? Lockpick. Tadi dia lockpick guys ya. Itu gak tahu ya bener atau enggak. Kalau gak tahu berhasil apa enggak tadi dia. Kalo emang kalau lockpick? Ke telepon kalau enggak berhasil. Oh. Aduh. Malah bingung. Kenapa? Itu apa bang? Oh, iya. Senjata apa bang? Kita udah masuk lagi. Apa? Kita udah prepare sih. Oh, tapi udah prepare juga di dalam. Kok akal gua? Aku di luar. Tiba-tiba ada skin. Ya gua gak ada skin. I mean if anyone wants war ya gaskan aja gak sih? Cara pakai gimana? Tapi tunggu aja ya berarti ya. Ada ini. Aduh gara-gara gua lu gelok. Allah lu kan bener kan? Anjay emang. Tau kapibara tak tahu lah. Kapibara. Iya. Nah, gua dicek enggak mobil gua dicek. Katanya lagi di hijack katanya. Tapi jauh dari sini. Jauh dari 893. Bentar ya. Nih, aku mau tembak ya. Iya. Jauh-jauh. Mamat kontol. Mamat bos. Makanya kan anjir nih anak. Berhasil enggak berhasil, setahu gua ada sinyalnya sih. Iya, setahu gua kayak tembak enggak sih dia? Aku tembak di 591 ya. Oke. Oke. Fire. Harus ketembak Pak Bos. Ntar ada suara tutut dari polisi. Main ABC yuk urut dari A sampai Z. A B C D E F G H I J K L M N. Buat gua gila. Cara main ABCD 5 dasar tapi online gimana? Ada. Kalau dimasukin udah masuk. Enggak terakhir kali sebelum-sebelum ini. Enggak, ada update kok. Iya makanya kan baru-baru. Ya, dia tadi kayak gini weh. Ini mobil bisa masuk ya? Masih kayak langsung dia lockpick anjir. Belum. Polisi belum pergi. Belum. Jangan mendekat dulu dah. Ntar dulu tunggu polisinya. Tolong pantau polisinya ya dari luar. Iya, pantau polisi. Kasih info aja ntar kalau pergi. Fokus set RP kan kayaknya juga lagi live RP. Sorry ya guys. A duluan. A. Anjing. Ayo B. B siapa ayo kamu soal B siapa? Tapi bisa jawab B ayo. Mulai udah A tadi. Apa kalau misalkan kamu mau ngechat iya, apa aku sebelum kamu nggak apa kok teman guys. Arah. Enggak warlock. Itu. Ya warlock itu. Heeh. Ya itu gacha enggak sih? Ada chance gitu ya? Berarti ya? Apa? Kadang ada notif masuk, kadang enggak gitu berarti ya? Mungkin enggak tahu. Kayak harusnya langsung dapat ya. Ini. Kayaknya pasti enggak sih? Pasti, heeh. Kayaknya 100% deh. Oh, kok dari AB? Bukan gitu, Gina. Tes, halo Gina, kenapa? Iya, soalnya gini, Bang. Anjing, kita pindah lagi, anjing. Anjing, mana? Gimana? Gila. Kok mana? Kita lagi di 893 mau meeting, kan? Terus maling ngelopik. Iya, Gina. Prima, kalau mau kesini... Pantau dari jauh dulu aja guys, udah aman apa belum? Udah, kita cabut. Kalau pindah. Udah guys, ada yang pasti ada jaga, tapi nggak pakai jaga. 844 aja ya.
844 aja sih. Yang tertutup aja guys, yang tertutup. 7712 aja, 712 lebih tertutup itu. Mobilnya semua bisa ditutupin. Iya ya, semua mobil bisa ditutup. 712. Dalam apa namanya? Ini dia. Komplek itu. Eh 712 bukannya deket? Bukan deh, nggak jadi, salah, sorry. Yuk kabur lagi. B badak benar. A dulu. A udah tadi anjing. B badak. Nanti ada rumah warna kuning atau oranye itu masuk aja tuh. Oke. Kenapa guys jadi buah? C cicak turut benar, boleh tuh. D apa guys D? Iya, ini langsung belok kiri nih di sini. Kiri. Masuk kiri. Nah, bisa masuk semua tuh. Kan juga dari luar. Hah? Dah ya. Ada masjidnya anjing, musola. Mana? Bukan musola, masjid. Musola matamu. Ngawur. Ayo. Komat. Apa ini anjay? Salah. Lanjut Mat, tadi Mat. Ceritanya Mat. Aku, 1, 2, 3. Kenapa tuh? Ini barang yang kemarin dititipin. Elang bener banget tuh. Eksi gitu. Kok saya? Kemarin ini gue jadi berdiri kan. Elang. F flamingo boleh. G. Gajah bener. H apa ya? Harimau H. Kan? Action, kan? Ini malah santai dia. Jadinya ya itu untuk sekarang dia mau minjam ke kita. Itu tempat tongkrongan di 1019. Terus pas diitin dia bilang mau diomongin ke anak-anak ya. Iya, jadinya aku kasih syarat kalian kalau mau kontribusi kalian apa ke kita kalau misalnya mau minjam tongkrongan gitu. Ha harimau I love you enggak tuh. Gagak. Oh iya bener gagak tuh gitu. Bisa tuh bener. Kayaknya I love you wala gombal si Gina gile. Lagi pada gabut. Iya lagi pada gabut mereka. I love you berarti hewan dong. Apa harga kontribusi ke kita? Hewan I love you kata. Sama gitu bilang. Ya aku bikin bilang beda di 4000 harga aku beli kalau mau. Nah. Terus pas dia bertanya agak lain gini tentang, nih ya. Butuhnya berapa dan kapan? Hanyang jajan. Belum butuh dulu. Karena kan kita masih banyak nih stoknya. Iya. Nah, dan uangnya masih menipis kan. Kita masih butuh vest segala macam. Masih di situ. Jadinya gua bilang kalau enggak gua kasih ide kalau enggak kalian nyetornya per 5 hari itu 2000. Morphine bag. Nanti kalau udah hari. Deal, kalian gimana? Ya, nanti baru hari. Aku kasih tahu tempatnya di mana dan tempat prosesnya di mana. Kalian harus per hari 5 harinya nyetor 2000. Dan itu kalau enggak selama 5 hari lewat 5 hari enggak masuk di kita, itu kalian selamanya enggak bisa dilihat lagi di kita dan kelompok kalian udah enggak selamat lagi. Gitu. Bakal diteror. Ini soal dan, yang apa? Dan apa? Ini ku bilang jangan sampai ada terdengar dari mulut kalian itu nama Cosa Nostra. Gitu. Hanya kalian tuh hanya ini minjam tempat tongkrongan sebagai apa? Persembunyian kalian, gua bilang gitu. Itu aja sih tadi. Lu ngobrol berapa orang? Satu orang doang sama dia. Si Rayon ini. Iya. Vortex dia ngomongnya. Ya, nama kelompoknya Vortex dan itu anggotanya namanya Ace, Diablo orang bengkel, terus Rudolf Smith, terus Nao Okami, terus Rio Revario, terus satu lagi aduh siapa tadi lupa gua. Pokoknya itulah anggotanya masih 6. Kemarin bukannya Matrix namanya? Beda bang kayaknya.
beda beda kelompok lagi. Kayak. Beda. Ganti iya, beda mungkin. Kelompok dan beda orang, semuanya beda. Tapi kemarin kata si Lala ada S juga. Iya, iya. Enggak ganti nama, ganti nama. Ganti nama, ganti nama. Mas. Paling branding, rebranding aja paling kan. Karena kan mungkin iya. Biar enggak disangkut pautin juga, Bang. Iya, dengan sejarah hot itu. Toh orangnya juga misal beda-beda kan sama juga. Matrix sama. Iya. Enggak tahu, gua enggak tahu makanya. Rudolf yang itu atau bukan maksudnya? Ini udah update apa nih, Fer. Landak bener. Paling keren banget, guys. Gua terima ya. Dia bohong. Pertama bilangnya katanya jadi dia bilang sekarang kalau mau pesen di limit gitu kata dia. Terus gua tanya di limit sama siapa gitu kan. Dia jawab sama maestro, maestro sama dewa. Wah, dah lah nyerah. Nyerah. Maestro lah gitu. Habis itu 15 gitu kan. Dikit banget kata gua. Habis itu dia ngomong-ngomong iya gimana ya gini gitu gue bilang 20-in lah. Terus habis itu dia ngomong gini, jadi gue ngobrolin dulu sama anak-anak gue. Lah, lah. Kok ya, aneh? Enggak, gini, sama dewa, pasti gini, juga di limit. Gini, dia tadi bilang dilimitinnya sama maestro, sama dewa 15. Tapi sedangkan nih, pas kita bilang 20 dia katanya bilang sama anak-anak. Makanya, makanya itu. Ini dewa gak tahu kuping gue yang belibet apa mulut yang belibet ya tadi. Pokoknya dia ngomong maestro gitu. Habis itu dia telepon gue lagi kan. Terus dia bilang anak-anak gue setuju 15 gitu. Kalau dibatasin sama maestro makanya enggak tahu ya. Terus dia bilang kayak ini kan. Iya, gue pengen sih 20 tapi anak-anak gue maunya 15. Ya udah berarti fix banget itu penyesuaian internal mereka. I mean mau gimana pun tetap terus harganya cerita of course ya, but no mixing. Hehehe. 400 apa gope bang? Tadi kata kamu 400. 500. Oh 500. 500 ribu. Itu 15 itu seminggu, sehari. Seminggu. Anjir dikit banget. Dikit banget itu. Perang seminggu nggak tahu berapa kali. Iya. Mereka nggak mau kerja, nggak mau duit kah? Udah banyak duit kah? Nggak, kayaknya dia mau ini deh, mau apa sih? Mau untuk menangin dalam hal fest gitu loh. Nah, curang lah. Jangan dibagi-bagi ke anak-anaknya. Ah iya, sumpah. Mau ini kali biar kita enggak ada fest. Iya, Ami aja kerja enggak dibayar, coy. Hah? Jarang. Iya. Kok aneh sih? Ini sih kalau mau ngecek ya, Bang, apakah dia gitu ke kita doang, minta tolong Aki aja buat beli fest Ripong. Makanya, weh. Oh iya, coba tuh. Ntar kalau Aki kau tebal ya. Ntar gua tebal ya. Menurutku sih jangan dengar dari ada Ripong doang ya. Iya. Ada yang lain juga. Coba tanya anak lain aja, TNF gitu-gitu. Apa itu TNF? Eh sorry, hitam-hitam. Sorry. Sorry. Temasli, oke. Siap, Bang. Salah ngomong. Sorry guys. Salah ngomong, bener gua. Parah, sorry banget, gua salah ngomong. Nah, bukan itu ya. Gua barusan pengen ngomong TNF, SG gitu-gitu. Cuman gua kayak bermikir TNF kan. Aduh, gua enggak tahu sumpah. Coba tanya-tanya aja, Mat. Inilah, guys. Lu tahu apa tentang fest gitu? Kalau ada kelewatan di beberapa informasi gini di jari, guys. Tanyanya lewat si Vortex gitu. Mereka tahu apa enggak ya? Kalian ngecek ombak juga, itu mereka di BO itu jual face kayak gitu ke kita doang atau ke tempat lain juga sama. Oh, aplikasi ya berarti maksudnya. Ya buat jadi, buat ngecek makanya cross check aja. Bener. Parah. Sorry banget guys, sorry banget. Aku enggak tahu guys, tadi guys, sorry. Ya udah gitu aja. Oh, sama ini sih. Tadi ada update ya, ada si aduh Pagin belum datang. Kok ada monyet juga. Jadi tadi si Pagin sama monyet itu ditawarin senjata sama orang rambutnya ungu ya, Nyet ya? Iya. Oh, yang itu. Rambut ungu. Gigabyte. Iya, ke monyet bilangnya namanya Gigabyte. Kalau misalnya ke Pagin tadi ngakunya namanya Bocil Gun Shop apa kalau enggak salah? Supir Bocil Gun. Halo Speedy, stop your vehicle now. Kalau sini berarti gitu, apa ya? Tokyo Frost Speedy ya? Kalau misalnya TVPD dong. Tadi TVPD. Dia itu chatannya pakai atau TPD gak sih? TPD gitu. Tokyo Frost Speedy Tokyo Police Department. Di situ katanya ya harganya agak ya murah juga sih hitungannya.
Tapi kalau di Gin harganya tadi Gin agak mahal. Lebih mahal, yeah. Dibanding harganya yang dikasih ke monyet. Di monyet kena berapa? Kena semuanya dari harga normal yang setauku ditambahin 50.000. Oh, masih sebatas wajar. Ya, ini dia wajar. Di dark. Enggak. Oh, enggak. Sebelumnya dia ngasih harga contoh DE 400 habis itu. Mikro sama mini itu 850. Habis itu AK 1,5 Python 2.500. Itu sih harga pasar yang dia taruh. Iya udah dikit tuh juga. Iya itu juga pagi juga dikasihnya harga beli mobil mobil ini sama, mobil sama Pajero aku belinya terus. Yang itu doang. Pas belum beli yang kan, lain aku. Dia apalagi yang ngasih barangnya dari siapa punya organisasi atau kelompok katanya dia nggak mau kasih tahu dia nggak tahu juga dia lebih tepatnya dia nggak dikasih tahu sama sebuah organisasinya. Terus kalau Pak Gin, reseller terus, doang sih dia katanya ya. Betul sama-sama kayak aku reseller juga. Terus pas aku tanya, iya nggak tahu suppliernya tuh nggak tahu. Nah pas aku tanya, baru aku punya orang. Bisa, ya baru. Apalagi, aku jarang nggak pernah beli orang punya. Besar sampai 20-50 bisa nggak aku tanya kan? Katanya bisa-bisa aja, tapi sediain sehari dua hari, mentok-mentok tiga hari. Anak es, anak mafia dong kok kayak gitu. Iya. Bisa jadi, ha. Mungkin. Kemungkinan besar sih operasinya Akil. Bisa jadi. Soalnya selama harganya di atas harga pasar ya. Masih oke enggak sih tuh? Gua fine aja. Yang enggak fine kan terakhir tuh di 50 itu berapa ya? 3,5 ya? Apa 400 ya? 450. Lupa gua. Pokoknya ya gitulah. Tapi kalau harga untuk mikro sih itu masuk harga jalanan ya. Masuk harga di atas harga supplier. Kita kan beli aja kan di angka gope. Iya, yeah. dia ngasih harga aku tadi beli mikro 3 biji kena 600. Beb, aku mau menu ya, Beb. Dia tawar lagi sebenarnya di harga 650. Aku bilang aku belinya skala besar loh, Om. Tampilannya beda sama Akil. Beda. Dia wajahnya putih pucat gitu, habis itu rambutnya ungu. Ada nomornya loh. Ada. Yaudah, kendaraan itu coba. Kendaraannya? P52 ada, orderin aja coba. Bilang kayak aku tuh kayak mau beli skala kecil-kecilan 2 atau 3 senjata dulu sampai yeah. Beberapa kali baru aku kenalin ke kalian gitu. Namanya dia siapa tadi katanya? Giga siapa? Gigabyte kah? Giga Zavalia. Giga Zavalia. Oh, gininya. Lu order. Lu lukit tuh platnya, lu apalin. Ntar tinggal kita cek ke kanpol kan? Betul. Giga Zavahilo apa? Kan gue coba baca. Membaca gue aja ya, kurban. Giga Zevilio ya, Zevilio. Oh, oke. Okay. Menurutku ini nama palsu ya? Ya kayak sih nama palsu itu. Gak ada di kota dia? Gak tahu. Coba teleponnya sekarang. Biar dapat platnya hari ini, kalau bisa. Mau beli lagi hari ini? Beli aja P52, keteng. Beli kecil-kecilan ya. Ke asosiat aja udah. Oh, enggak ada dia di kota. Ada. Oke. Okay. Roar. Ya udah. Sana palsu kan tadi aja katanya dia kenalin dia bener. Tadi pengen ku tawar nanti kalau pertemuan kedua Python tuh di 1,5-an. Iya, lu bilang aja bos gua jual Python ke gua aja 1,8 ribu itu enggak gitu aja. Betul. Tapi Python berapa sih harga aslinya? Iya. Yeah. 1,5. Itu harga spesial sih. Oh. Dia under 2 juta lah harusnya. AK harusnya naik. Kalau misalnya AK masih 1,5, itu pasti tidak. Kenapa? Iya deh, 1,5 deh. Iya.
peringat. Kalau AK 1,5 kemungkinan dia pakai harga SG lama itu. Kemungkinan ya, karena SG oleh yang lempar AK itu kan di angka 1,5. AK di berangkas masih banyak ya, Mat? Masih banyak banget. Masih depan tuh. Masih banyak banget. Kita yang kekurangan tuh PES, Bang. Kenapa? Sepertinya dia sangat damai chat saatnya menonton yang lain. Silakan Gina, silakan. Begini. PES kita udah ada 40 kan. Itu mah lewat jalur ini aja. Biar ketiga entar. Cek. Masih pada di 712 kan? Masih. Ini Kion ya? Jaket merah. Betul. Iya. Kalau mau emang harus recycle sih kita. Jadi kita ngasih barang, dia yang kunciin gitu. Iya. Ya kan kita bayar Haki juga kan? Bayar Haki, Ami. Ya kalau mau ini aja, relasi-relasi kayak Kion, siapa, sembari ngambil recycle aja, store-store. Tadi mau balik nambang tuh Bang Sikyo. Oh iya. Iya mau balik nambang, dia aku normal udah minigame-nya. Oh no. Nah, apa minigame-nya udah enggak ada? Udah balik minigame-nya normal. Bal, lu di mana, Bal? Hah? Di mata gua lu kagak ada, anjay. Iya, di gua juga enggak ada. Ada itu di kursi. Di gua enggak ada anjir. Di aku ada. Nah, itu tuh. Hilang dan timbul dan timbul. Aku ambil tolong. Kenapa? Kamu hilang dan timbul. Aku diikutin heli polisi sepertinya. Lah, udah muter dulu. Muter aja. Iya, muter dulu. Apa aku, Kak? Anjay, ada Makotoshi. Halo Makotoshi. Apa kabar Makotoshi? Lu dasar emang ini orang. Lah, that's not bad timing bro, that's not bad timing ya. Boleh diganti warna gak sih? Mobil, boleh, kan? Mobil masuk deh. Boleh kok harusnya. Iya itu kemarin, ya. Nama Arka lebih tuh kelihatan. Lebih baik jangan, Bal. Yang lainnya aku gak tahu. Dan apa? Daripada mending gak usah dipake. Iya. Tapi gue pake mulu itu mobil BMW gue. Ya udah. Yang lain aja mobil. Ya seminggu lah baru ganti, jangan kayak ininya ya, kayak baju aja. Menghargai aja ya, respectnya ke mereka. Halo Makotoshi, gimana kabarmu? Aja. Welcome to the stream. Mekanik tuh kalau ganti cat mobil harus di bengkel ya, enggak bisa di. Nah, ini makanya aku tanya sih, bisa. Dan sekarang tadi gue modif ganti warna aja minta KTP ya, guys. Jadi track record-nya mereka bisa lain sama ini. Enggak bisa, Map. Gue pernah katanya. Kayaknya cuman kamu doang katanya. Kamu mau jelaskan gimana rasanya pacaran beda bendera, anjay. Ya kadang-kadang kayak guys, aku enggak bisa relate. Gak punya pacar sama sekali di sini. Tadi sore enggak nih, minta. Itu lupa, Ceh. Lupa. Harusnya mau modif, mau ini semua harus pakai KTP. Beberapa orang tuh emang kadang enggak mintain KTP. Malah sekarang ini loh, lu mau apa, lu masuk aja langsung dimintain KTP loh. Peraturan baru, peraturan baru sekarang. Kalau mau, ntar gila, mobil contoh, mobil-mobil Arka, terus gua yang gantiin warna jadi pakai KTP gua ntar. Ah iya benar, lu juga kayak gitu, Pak Bos. Iya. Gua ada KTP Piki Botak. Tapi ini Piki Botak bosnya mereka kocak. Iya. Ini anehnya nyet. Jangan langsung diganti juga nyet, kasih ruang ke ini juga. Dari cewek dong, Bang. Polisi gitu. Siapa ya? Susah aku cari cewek, guys. Introvert, guys. Kayak mana kasih ruang, Bang? Kita tajain di UU udah dibuntutin. Iya. Mau gimana kasih ruang? Penampilan ganti total kah? Iya, anjay. Ada Phoenix tiba-tiba sama Hanu anjing, sama cornering, sama single. Bawa gua aja kah? Gua tahu nih. Tadi dia pas gua di bengkel pun itu ada polisi, guys. Kayaknya memang banyak yang enggak seragaman di sana. Iya, ada Cortez juga tadi ya, aku lihat ada Cortez. Ganti mobil aja kalau mau kesini. Ini sih gua nitip yang semalam dong, apa Evo 9 biru. Kenapa kelihatan muka gua di ini depan rumah kemarin? Update, emang ada update DPO lagi, guys, hari ini? Oh, Bang, takutnya. Oh, yang kemarin pagi ya, Bal? Iya. Jadi Jibel tuh nongkrong depan rumah, Bang, lagi di pagar. Di pagar. Terus ada mobil Evo ungu. Berhenti kayak mandangin tuh rumah kita. Iya, mantengin lama. Terus pas gua tadi ini apa gate RP? Rigid. Evo 9 hitam perlesan biru. Jer,
Enggak, tapi ini mobilnya Arka DPO sejak kapan? Kemarin, kemarin yang pas. Kemarin pas perang itu kan? Iya, setelah perang. Kamu ada kok? Ada infonya. Ada infonya. Siapa yang ngasih tahu kemarin ya? Tadi ada info lagi dari si Amir katanya. Apa tuh? Om Bot, Mamat, Aka, aku, DP Om Aka? Aka? Aku. Lu mah. Aka. Juga kan Arka DPO juga. Apa? Arka. Oh, Arka juga. Arka. Arka sama dia, DPO. DPO-nya. Input Arka gitu. Katanya, katanya kemarin itu di tempat yang kita setup itu nemu ini. Darah. Enggak, katanya nemu Messiu gitu katanya. Oh iya. Messiu bisa di-track tuh. Bisa. Dari Messiu doang. Kalau Arka itu kemarin infonya dapat dari nomor platnya dia tuh. Iya, plat mobil. Soalnya gini guys, kenapa bisa di-track? Ini feeling gua ya. Kemungkinan besar kalau lu pernah fingerprint baru. Iya, benar. Iya, benar. Emang gitu. Kalau lu pernah masuk penjara fingerprint, itu lu ada nama yang ketuk. Iya. Aku pernah ke penjara sih. Enzi kagak turun. Itu aman. Enzi enggak pernah. Enzi mana Enzi, sih? Ya. Makanya. Dia belum masuk kota kayak. Penjara katanya. Enzi kedipan biasanya, Bos. Otaknya enggak nyampe dia. Kedipannya enggak bagus dia. Baru datang lu. Karena Iya, kemarin dia yang banyak ngebling-ngebling. Kayaknya otaknya bottleneck gitu dah. Enggak sih, kayaknya kotanya kan makin ini kayaknya. Makin berat sih emang. Melo baru sih kayaknya. Enggak sih, enggak sih di sini. Suruh pakai settingan kemarin. Ah, jelasin di ini aja. Apa di Oh, dia pakai mod kemarin. Pakai ini yang apa? Memperindah mata dia. Enggak pakai enggak sih? Kok enggak tahu. Cuman kan kayak yang ada settingan mata yang kemarin ada yang diubah-ubah dikit tuh. Itu lumayan banget sih kalau dia tuh. Kayak fishing dimatiin tuh ngaruh banget ya. Iya, fishing kan nge-lock ini, nge-lock. Memang fishing mah harus. Lu pada fishing nyalain. Matiin. Kan, oke, aman berarti. Gua kira sinyal lain ya. Bos hilang lagi anjir. Kenapa? Iya, kalau yang jadinya kan itu masih bisa di-track. Oh iya kah? Hilang, Bang. Oh, oke, gua bakal pakai itu. Pakai cara itu karena gua hampir semua gua punya serotakan full. Ini catatan kepolisian katanya kemungkinan ombot itu ketua dari putih-putih. Masih kemungkinan berarti. Oh, itu ya. Statementnya masih asumsi berarti. Iya. Yeah. Spekulasi ya. Nanti gua ngobrol sama Gilang, busur lah buat bikin cerita. Iya, Bang, abis bikin cerita kayak kita harus latihan interogasi tau. Pokoknya gini jaga-jaga ini. Apa biar story-nya align gitu loh semuanya. Pokoknya gini guys. Mau dianterin tuh. Nunggu semua ini 7-12 sembari briefing ini ya. Ini bagi lost space ya guys. Mantap. Okay. Ganti mobil Lemon. Ganti udah bawa motor gue sekarang. Kalau misalnya ketangkep polisi, dipres kayak bos lu siapa? Lu bilang aja, gua nggak tahu bos lu siapa, tapi gua penanggung jawab gua sebutnya nama random gitu. Gituin aja. Siapa kayak gitu, batu, genteng, rumput gitu-gitu aja. Aman. Batu, genteng, rumput aja. Ele. Kalau gue kayaknya bakal sebut nama ini dah, nama-nama orang yang gue tahu di bendera seberang. Jangan. Lu jangan adu domba lu. Bukan masalah adu domba guys, janganlah jadi cepu gitu. Iya. Nah, tanggung jawab lu siapa? Kukang. Anjir. Langsung DPO anjir. Nama bukan putih lagi tuh, DPO merah sudah. Ke mana nggak boleh pakai baju, gue harus telanjang berarti. Ya kalau ditanya pura-pura bego aja ya. Iya. Langit gak ada dua setor, gitu. Setor batu. Tambang. Pura-pura stuttering ya, bilangnya ada kebutuhan khusus berbicara. Iya pak. Tapi hati-hati juga, maksudnya gini, betul. Semakin lu nutup mulut. Topeng palingan. Gak, aku nggak bakal kali topeng guys, aman guys. Ada di apa, ya kan? Mau DPO mau seberapa pun,
Kukang tetap di hati guys, aman. Rakun tetap di hati guys, topengnya guys. Tapi ya pikirin juga lah, bikin cerita biar polisi percaya tuh gimana. Betul. Eh kaget gue soal mohon. Kamu kalau ke amit-amit ketangkap, kamu nangis aja di ruang interogasi. Iya aku nangis. Ntar gitu. Gunakan air mata kita. Jangan di atas sofa, Lemon, hilang-hilangan. Iya, jangan di atas sofa. Akhir di interogasi di. Oh iya. Boleh kayak gitu ya? Di apa sorry? Ditusuk. Emang sekarang gini ya, emang sekarang apa boleh gitu-gitu emang? Nah, karena aku belum ada lawyer soal kita. Iya. Polisi kan, macam apa itu? Aku dua kali tuh ditusuk tuh. IMS gak mau bantu ini, bantu bangunin. Karena IMS protes gitu. Kamu tuh ditusuk diobatin terus gitu. Iya. Lah. Sektor A. Itu emang boleh nge-torture gitu ya? Ya secara hukum nggak boleh. Kita kan ya gitu tapi aja, Ino lah. Yang lihat tuh. Ya kalau misalnya polisi main kasar ya. Kita main kasar nggak sih? Dengan ya kita ya, kasarin juga lah. Ya ituin lo aja, lo bikin mereka takut juga aja. Ingat banget aku kata-kata terakhir sebelum nusuk aku tuh. Apa katanya? Apa tuh? Aku kasih tahu teman-teman lo semua. Wih, yang nusuk lo sama siapa Kiam? Makomi Sinclair. Wah. Dia mah udah personal, guys. Orang itu sebelum dia pasang lagi apa gimana? Siapa? Makomi. Makomi Sinclair. Ngomongnya masih gitu enggak? Masih aduh enggak jadi deh, gelap banget. Sebelum enggak ada sebelum dipotong-potong. Biarkan monyet yang mewakilkan. Gimana Nyet? Ya kalau Makomi kenapa dia nusuk sih, feeling gue ya karena mereka gak terima sih. Pasti gak sih, itu pasti banget gak sih? Yang gara-gara kasus ini yang kita kasih maestro kan. Iya. Oh itu setelah maestro. Iya lu padahal setelah maestro itu? Itu setelah maestro? Gak, Kyo mana? Aku ini pas penculikan Agil yang pertama. Agil belum. Oh ya berarti sudah terbalaskan lah dendamnya jatuhnya ya. Soalnya emang Pak Makomi gitu, emang kayaknya gitu gak sih? Mungkin. Tapi Kyo lu masih DPO Kyo? Masih. Makomi ini polisi galak itu makanya banget. Memet. Pak Makomi iya. Ada kasus baru kah? Kasus baru belum kayak, belum ada kayak. Tidak dianggap keluarga sama Napu juga. Tidak dianggap keluarga. Napu tuh adenya. Baru tahu info baru nih. Kenapa? Udah lama udah. Map di kota dari apa ya? Argus kayaknya. Napu. Setelah Argus. Telepon Jibal. Udah dianggap keluarga. Keluar duluan ya. Oh iya. Lu ada nomor Napu kan? Silakan. Di radio. Iya, telepon aja tuh katanya. Thank you, Ren. Di kota enggak dia? Thank you. Eh bentar gua telepon ya. Tadi harusnya dia malam sih. Enggak ya. Soalnya setahu gua dia di luar. Iwo ada Yuko enggak? Ini kita kalau udah di bengkel itu. Enggak di kota. Enggak di kota dia. Oke. Okay. Dia luar kotanya jauh sono. Kemarin juga kan dia ngomongin mau ngapa-ngapain kita kan juga ini kan. Monty belum naik kah, Bang? Abis ke oh. Iya. Sorry. Ya, ada. Ya. DPO kita sekarang ada 4 orang. Bang Pak Bos. Ya udah personal. Si Bang Bot. Mamat. Si Kyun sama motor suara kayak suara motor siapa tadi? Iya monyet ya atau Beb, aku kopi ya? Dulu ya kalau aku dengar dari ZZ itu kayak apa kan oh sudah Sky besok ada kelas pagi. Oh silakan ya. silakan istirahat sana kelas pagi kan kamu besok. Pokoknya dia udah 10-1 itu udah bawa emosi ya udah tekanan tinggi lah gitu, jadi bawahannya tuh dimarah-marahinnya terus tuh busur ya. Kalian nggak ada punya teman polisi kan? ZZ ini bisa dipercaya dia? ZZ sih, aku masih nyoba ini sih. Nggak ada gue bang, teman polisi gue Ryota doang. Jam berapa ini? Selesai aja. Ada teman polisi buat apa ya? Ke personal cari informasi aja. Dari personal bukan mengatasnamakan CN lagi bang. Soalnya kan dari yang gue ngeluarin Oscar kan itu udah ada peraturan tambahan lagi ya. Maksudnya relasi instansi gitu-gitu. Takutnya ntar tiba-tiba dikiranya kita punya relasi polisi banyak banget gitu loh.
takutnya jadinya libur atau gimana juga dipertanyakan karena kan nanti iya jadinya kayak itu kayak Kyo aja dia kenal JJ kan bagi-bagi informasi tapi enggak mengatasnamakan CN enggak aku nyari informasi ya karena buat itu apa nanyain ya, mobil sih punya Evo hijau gak? Lampu hijau Gogo gak sih itu? Oh, itu gue kenapa? Tadi. Itu lo enggak aku dari tadi disini wah oh, mulai sama-sama nih neon-neonnya ada Evo 9 atau 10 gitu lampu neonnya hijau warna hijau juga buat mobil mer bukan sih nggak tahu itu kayaknya info itu juga nggak, pernah Amir, bukan, dia Amir, suka bukan. Di SS juga dia lewat SS deh kayaknya beberapa kali di radio pernah dia nanya Evo neon hijau yang lewat SS siapa gitu nggak ada yang tahu main sama-samaan mobil kah ini polis kali Evo si Evo udah mulai banyak di kota nih anjing hati-hati iya. Kembar-kembar nih mobilnya ya kemarin Pak Bus juga kan dikira mobilnya kopi iya katanya dia iya taunya anak lain kan neonnya sama ngapain sih tuh orang kayak kasih sampel bintik lah guys kalau modifikasi itu sih paling kalau mau ya itu perlesennya chameleon biar warnanya bingung juga polisi mau ini identifikasi ini iya salah sih chameleon chameleon juga banyak chameleonnya warnanya tapi iya bingung kan mobil gua aja dari belakang ungu dari samping hijau gimana coba seru tuh ngancurin komus mereka juga iya ini BMW biru hijau biru ini kalau malam ya iya iya karena lampu jalan dikit beda warna ini warna apa sih dia gitu langsung ini ada mobil warna apa nggak tahu ini warna apa mobil dah pokoknya ini mobil terus oke terus apa yang akan kita lakukan nih nggak tahu ya udah kan kita mau jalan di kota kan nyari nyari info aja kan iya iya sih aku mau jalan-jalan pakai motor aku hihi udah ini ya itu Mbak Komi masih ada personal gak sih gue penasaran aja jadinya mas, karena waktu itu kan lah. Aku oh, waktu itu kan gak ada aku dengar dari burung bu aja kan berita waktu itu yang katanya kita jemput maestro ya katanya di ini ya bang di bank atau apa sih lapas gue lupa namanya dong federal oh federal ya. Ini Malih kan kemarin Bang Sen bilangnya info dari si Mbak Komi kan jam 8.30 ya mau ada meeting besar polisi kan nggak ada info nih nggak ada update-updatean aho iya iya ada updatean nggak apa updatean dari Sam lah belum gua kan baru masuk kota nah itu maksud gua nanya ada updatean gak dari Sam kedengar aku gak ada pertanyaan tadi astaga nadanya ya bisa ya ada nih aku telepon si Sam lah sayang aduh pengen muntah aku aduh tapi gendong-gendongan tuh aduh, udah mati. Eko, kenapa lu anjir? Masih aduh, pengen muntah. Lagi tenang kali. Itu kalau si JJ cerita apa tadi meetingnya? Belum ya, ada. Kan polisi belum ada. Cuma dimarah-marahin doang. Kursi. Konteksnya apa? Yang nanti kali kita kayak gini. Di setup di City Shore itu. Oh, eval lapangan doang. Yang ini yang yang Mamat itu cuma berempat ngeratain. Oh, turunin gua tinggi-tinggi saya. Oke, thank you, Raf. Kita set up sama. Silakan sana. Istirahat sana. Thank you udah mampir ya. Baik banget. Tapi napcuc. Pokoknya mah kalau jadi gini. Apa? Gitu. Makomi minta 10-1 teman-teman. Pikir sudah guys, dimarahin lagi, guys. Sampai di ini. Darah-darah semua itu di lokasi 10-1-nya itu ditonjok-tonjokin segitunya iya kok kenapa sampai gitu banget ya
Ya, ya karena itu emosi personal itu dibawa ke anggota itu loh. Jadi polisi-polisi yang baru tuh pada nanya apa bertanya-tanya juga ini ada apa sih? Ya kan kedua. Malah ZZ yang bergulir HP. Oh, ICSS. Kalau aku personal sih aku enggak mau ngurusin lagi ya soal cek handlingnya. Soalnya daripada nyawa terancam. Bikin gitu. Iyalah. Polisi pada malas ngurusin aja ya. Yalah. Skill issue. Gila banget. Kasian si polisi baru ya. Iya, kasihan. Bukan aku ya, kata Sam. Udah begitulah. Biasanya ini HP pengen gua mau sejauh-jauhnya. Telepon. Nanti HP lu gini. Tadi pagi Raka. Tadi Pixel kata katanya ada info dari Pak Bos. Iya. Kalau Pixel belum ada. Kata tadi Pak Bos ngomong ya dikeluarin katanya. Tapi dikeluarin Pixel kenapanya enggak tahu. Ngomong tadi ya. Kecibul ya. Oh, yang dikeluarin tuh Pixel, coy. Ngelamun. Iya. Oh, tadi gue berarti ketemu sekarang dong di polisi. Bengkel sekarang dia. Enggak. Udah kerja di bengkel ya. Oh, berarti beda. Kan Pong. Dia dikeluarin dari Pong katanya. Eh, hati-hati ya katanya. Pixoy soalnya dekat sama polisi gitu. Nah, itu ya, kemarin yang ngomong itu. Jadi Pong bukan di posisi tinggi ya? In honor lagi kah? Iya, ya, itu dikeluarin. Cuman balik lagi jadi belum bisa, sabar. Lagi meeting dulu. Dia penjilat dari info dulu deh, gitu. Anjir. Iya. Mungkin mudah tapi ngakuinnya selesai ya. Iya pasti. Kalau mau beli mobil enggak mau ke dia. Mau lah gua juga. Gas nabung. Untuk mau HP, aku aja nabung HP. Minum obat lagi. Minum sana minum. Iya, pipot. Iya, kesera Sera. Iya sih. Lu mending ambil Sera dah biar Pixo ini. Kan jangan gitu, jangan tujuannya gitu bro, jangan tujuannya gitu. Kalau suka jelek tujuannya, dia kan ke bengkel buat dapetin Sera kan. Nah, lu ambil aja tujuannya. Nah, coba jangan gitu Cibul. Siapa yang demen sama Sera? Kemarin Sera ngajak aku. Siapa? Sera ngajak aku. Mana itu? Ambil. Kamu yang ambil berarti. Ada yang enggak demen sama Sera. Kenapa Sera Afin? Enggak boleh. Sera siapa ya? Aku enggak demen. Pabos suka. Enggak saja kalau suka, tapi jangan. Pabos mah semua cewek disikat. Pabos semua cewek sikat ya. Enggak tahu seru aja kalau nanti ngajak. Ya lah, seru. Aku juga seru. Tapi ya harus meeting dulu. Aku enggak suka. Selama wedok. Kenapa emang? Mobil lu Ranger. Ya, soalnya kan lu udah punya nasi. Mama ya, betul. Kirain lu udah mama. Ah, dasar. Pixoy kenapa dia? Ente katanya sama Sera. Mau iniin Sera, Bang. Bukan ente berkali-kali, Dek. Dia ngejar Sera, Bang, ente. Makanya dia masuk bengkel lagi Sera katanya. Aku taunya udah ente. Bukan udah pacaran, udah ente aku taunya. Go sikat go. Sikat gue, saatnya lu berangsi. Keluarkan suara lu gue. Tunjukkan Rismu, Rismu. Ayo. Ngapain di sini? Oke. Pixoy sini deket sama polisi. Pixoy kan cabut dari Pong. Dipecat kan. Penjilat pantat polisi. Keluar dari Pong, dia masuk bengkel buat ngejar si Sera katanya Jibul. Nah, terus kata Jibul juga si Pixoy itu penjilat pantat polisi, Bang. Anjir, lidahnya berkerak tuh. Bodo amat ah. Itu Jibu tau dari Aki, dari Aki. Dari Aki dia, iya hati-hati dia deket sama polisi. Aki tau dari mana? Dia kan anak Pong. Oh iya bener ya, sorry. Tetep ya tarik aja lah. Suruh kita aja lah. Langsung tarik gitu ya. Iya langsung tarik. Akil. Aki. Dasar. Tambah satu huruf doang langsung berubah reaksinya ya. Kenapa? Raka. Ya tadi siapa monyet Raka kenapa? Aku ketemu dia tadi pagi. Kan kalian bukannya kalian nyari ya? Iya, terus ada info apa tentang dia? Gak ada, cuma dia ketemu Dewo terus pergi. Oh. Makasih, gue udah berdiri juga. Makasih banget. Gue juga udah berdiri udah mundur. Kok baik yang bulol sih? Bulol mungkin tolol lah. Kalian kok tenang. Gak tau mungkin ya. Udah berdiri nih. Udah berdiri tendang duluan. Gue Lu gabut gak nyet? Iya kenapa? Belikalah solo.
Gila, anjir. Monyet lu tau gak sih bang, tadi kita ngarung bang, monyet baru gak main apa-apa bang, baru set up langsung mati dia. Oh iya, iya. Kok bisa? Ceritanya gara-gara gedung bang tuh bisa dimasukin dari dalam, bisa naik aja baru tahu gua. Iya, gua bilang dari bang aja bang enggak bisa naik. Ya udah. Langsung kena pala mati. Enggak, 3 kali tembak aja kesampet. Lu kena 3 kali. Ya ampun. Ya, padahal gua udah pernah kesana kan. Enggak percaya lu. Ya, soalnya soalnya petanya bisa lewat samping doang. Gua enggak tahu kalau bisa lewat dalam. Iya, karena itu gedung baru. Iya, anjing ada belok baru. Dulu kan masih polisi iya. Juga bisa buka-buka ini kan, buka pintu bang. Ah, apa enggak usah polisi. Gua aja tadi bisa kok. Ke sana. Dulu gua ngecek-ngecek di bank. Buka-buka. Gua cek tuh semua ruangan. Ternyata ada USB tuh. Kita dapat USB tadi. Heeh. Di bank mana? Kenapa? Kenapa? Bank besar, bang. Kenapa lu, Pung? Di mana Feran? Di mana Feran? Di mana? Bang. Sweeping. Ya, kita kan aja. Komputer ya, puter ya. Komputer. Ada yang bisa ditebengin enggak mobilnya? Ini kenapa? Jipal gendong. Cipung, kalau di kota sekali, kalau di SS 2 kali, di itu 3 kali. Kota. Oke, okay, kota kita. Gua salah arah, fuck. Bawa aja. Aku gendong ini, gendong Jibal soalnya. Ada pom bensin sekali, toko baju 2 kali. Gak usah jawab. Handball. Jori sekali. Gak apa-apa. Bang. Flika, bilang kalau di dekat bengkel bunyi. Warung. Ah, warung tuh, warung. Ada dari semua warung. Coba bentar, guys. Cek warung. Coba warung, bentar, warung. Diem lu. Ke warung ngeblip lagi, Fer. Oke, warung. Gua ke warung 10 ya. Wah ini Ferenc, waduh. Warung 10. Kayaknya mau ini, mau... Udah set up kayaknya. Pakai seragam ya. Aku udah pakai seragam. Gak, belum. Aku jaga dari jauh, aku jaga dari billboard ya. Cipung di dalam warungnya ya. Udah mulai belum itu? Di mobil, Jibul melamun soalnya. Oke. Kalian masuk aja langsung. Satu. Push. Cipung nunduk ya. Down satu. Dan dua. Satu polisi ya. Kabur pung. Pung, cabut pung. Gue turun ya. Ini perlu mendekat. Jangan tembak warlocknya, jangan tembak warlocknya. Habis kah? Bapak mana? Belakang. Mundur, Elsa. Yang bawa jibal. Leman. Pick up, dateng kan? Thank you. Aman. Kipong dulu. Nah, aman guys. Pakai mobil jibal, ke depan dong. Si warlocknya ketembak tadi, maaf ya. Oh, oke. Okay. Berarti kabur aja guys, Biar mereka ditangkap tuh. Lampu lu.
kabur aja cepat, sudah ketinggalan. Gak ada yang ketinggalan? Mobil. Aku udah baru mobil, jalan aku. Teman-teman semua ya. Enggak, gua. Hadi. Ke bang besar. Ada yang jemput? Kalian kemana? Gua bisa ada. Aku di Vinewood ya. Nah, cabut. Ya, ada satu mobil di ini ya, parkir. Aman. As always gercep yoi. Karena kalau misalkan kita nggak gercep, malahan mulai warung duluan kita nggak boleh nyerang, guys. Kita dapet satu, nice. Yang depan itu kayaknya dapet satu tadi tuh. One shot one kill ya. Itu headshot, hits, akurasi 100% kills. Free aim kill gitu, what the heck. Cuma kan apa di luar bos? Cuma kan di rumahnya. Kalian di mana? Kalian di 920 di garasi. 920 dalam garasinya. Saya mau cuma pabos tapi malah keluar lah. Yes, CN bro, family matter ya. Eh. I mean, if I made my own team, family is number one lah. Don't snitch on your family. Don't turn your back on your family. If you get caught, just make buat aja kayak dia itu ada, anda itu bukan geng apa-apa atau enggak, anda adalah benar-benar ketahuan lu itu orang geng itu, mendingan lu ngaku aja sebagai itu atau apanya. Supaya I think atasan itu aman. Principle of the good team ya. Tercepat guys. Mau habis lagi bensin? Isi dulu aja kali ya. Isi dulu deh habis nih. Tadi dalam garasi sini kah atau di sini harusnya sih? Di 719. Isi habis itu masuk lah. Ini alurnya gimana? Basically tadi si Ferenc diculik mau dijadiin Sandra, kita samatin Ferenc dan berhasil. Kaget ya. Dong pintu garasi tahu enggak? Kena suaranya ya. Ih, gua ketawa suara siapa ini emang. Pak Bos kenapa cuci muka di luar garasi? Biar enggak bau ge, takutnya masuk. Oh. Ya takutnya masuk ke bener. Oh iya benar-benar. Terus ini gimana nih? Udah boleh keluar kah? Keluar ya jalannya muter. Muter dong nih. Muter kan. Oke. Ini sih suara masuk radio. Halo. Oh iya, tadi yang warung siapa tapi dia? Tapi ketambah yong. Ya, dia nyulik Feran. Enggak, tapi siapa? Siapa tahu enggak? Bendera mana? Enggak tahu. Nanti aja nunggu ini, nunggu koran. Nunggu koran ya. Karena culik ya. Isi angin bujir ya. Ya jangan inilah, jangan tanyakan lah fisiknya game.
Kita sih masih muter sih. Polisi muter. Enggak, Mak, kita masih muter, kita masih muter. Oh. Yang naik motor Vera diculik, itu kita selamatin, untungnya aman. Sudah pada ngumpul kan? Ya di 945. 945 oke. Okay. Oke, okay, kita 945 kita mau pengangkat. Haram, haram. Kenceng banget mobil, ya ampun. Thank you guys. Rampakan warung clear. Man. Diculik siapa kamu? Clearnya ya. Gak ada ini, gak ada apa. Seragam ya. Bajunya random. Tapi dia ada ngomong apa enggak? Enggak ada, dikasih makan, minum, duit. Udah. Oh iya, gue bagi makan dong. Anjir. Tadi 945 ya. Di Sandy Shore deket rumah sih. Cipo udah kespil di polisi ya. Kalau jadi santer ntar ditangkap polisi juga sih. Iya. Iya. Jangan jadi ditangkap polisi. Bertabe juga anjir. Main cepet ya ternyata ini motor. Iya, main cepet nih motor. Makanya gue beli motor ini. Masa bagus kan liat tuh motornya. Kayak Tron gitu. Asuransi sama warga baru ini. Yang di Sandra lu doang atau sama warga baru? Enggak. Gua doang. Dia tuh yang nyelamatin ya. Bro, dia parah. Dia itu laki cowok. Kan kelewatin mereka udah jadi bohong tadi. Lengket banget tuh sama warga barunya yang cewek. Iya, kamu ya. Bohong. Kalian hari ini jadi anggota keluarga. Pengangkatan. Apa ininya? Mantra. Oke, takut banget gue. Apa? Namanya itu apa? Takut gue. Mantra? Takut ada elitis ya. Force 03, iya. Oke. Kalian semuanya luar biasa. Bacot, Pak. Dan satu, Sir. Kenapa malah ini? Mulai hari ini. Enggak digeledah sama sekali. Pak, saya izin ngomong, Pak. Ya, silakan. Saya mau keluar aja, Pak. Keluarga Bapak cuma satu orang kan. Motor ya kan kayaknya. Oh, iya, keluarga saya enggak dikasih apa-apa. Aduh. Itu keluarga atau orang asing ya? Enggak tahu. Tadi koordinat berapa? 945. Amin gini apa? 45. Inilah kalau para viewers baru yang enggak ngerti CN. Ini CN. Kita sangat random. Bisa kadang ini serius. Setelah serius sekarang bisa kayak gini nih. Gaya banget itu, dagunya tinggi banget depan kita, bos kita. Iya. Botakin rame-rame yuk. Kan kita DPO nih, botak aja yuk. Gimana yuk? Tapi masalahnya bos kita depan ini kita yang sungkem 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 dua amat sungkemnya begitu buat tuh masih suara mana sih suara nggak keluar kota. Aku tahu Pak Bos gimana bikin polisi keluar kota nggak sih tadi hilang pas kita ngumpul 3 orang atau 2 orang lagi dandan kayak Pak Bos jadi ada di koi jangan semua lihat luar biasa kita semua botak itu maksud lu enggak jangan semua buat emergency aja maksudnya udah ada oh wait bener juga wait boleh juga tuh siapa yang topengnya ini nih
topengnya full aja. Berujung, udah di pojokan banget. Bisa tuh jadi decoy lewat. Iya benar, heeh. Tampilannya kayak gimana? Kayak gua. Ya kayak lu, Bang. Pakai brewok-brewok gitu. Buat kalau udah emergency banget tuh, Pak Bos, kalau Pak Bos sudah di apa ujungin sama polisi. Pembukaan bawa sesungguhnya. Tunggunya. Kemanusiaan itu. Kemerdekaan itu enggak sih? Kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia kan? Iya. Hak segala bangsa. Salah, sorry guys. Silakan busur. Minimal upacara. Silakan busur. Silakan busur. Silakan bos. Nah. Iya, liatin dong kecantikannya. Iya, lihat dong kecantikannya. Aduh. Gila, patem banget cok ada yang. Iya. Ada rusuh. Wah. Eh, sekretaris. Banget. Bah, gila. Bah. Bah. Ya, semuanya. Ya, elah. Siap. Siap. Megang mawar. Berjalan. Anjing. Udah langsung oke. Belum siap gerak dulu kan. Iya. Aduh. Enggak pernah kas pas kibra nih busur. Iya. Ya gimana mau pas kibra kerjaannya metik bunga mulu. Iya. Semuanya upacara dia malah petik bunga ya. Enggak, dia pura-pura pingsan terus minum teh di UKS. ini kayak pengalaman ya. Iya, haus ya. Dasar kalian yang. Iya, aku belum sarapan. Boleh minta roti enggak sama teh anget? Pasti teh anget. Itu first aid-nya versi Indonesia, guys. Gua. Halo, Kuyen Pam. Halo, Kuyen Pam. How are you doing? Welcome to the stream. Apa kabar? Dari tadi dia salahnya tuh ngeluarin senjata loh, serem banget. Enggak di. Iya. Enggak. Tahu enggak sih senjatanya tuh senjata-senjata OP yang pegang bos? Iya. Akan. AK-47 custom sama ballpup aja. Emang custom ya? Itu custom. Custom iya kan. Custom aja. Toilet Bang coba lihat tuh. AK-47 MK2. Iya, MK2 itu. Bisa dia punya. Cakep banget. Asal Trevor MK2 itu custom, Bos. Iya, itu ada scope-nya itu. Heeh. Kok dia dapat MK2 what the hell? Di mata gua polosan. Enggak ada, enggak ada garis scope. Polosan tapi custom. Tapi dari pabriknya tuh MK2. Ya apapun gendong aku dong, aku mau melamun di sini. Kalau di brankas berapa? Kok dia berdiri gini? Anjir. Asal travel biasa. Serem ya, yang biasa. Ya kok dia berdiri? Iya. Eh. Disimpan dulu. Oh udah oke. Okay. Disimpan dulu. Disimpan nah. Disimpan ke kantong kah? Iya. Aduh berat ya aduh. Hei gila banget kamu ah. Ntar guys. Aku pikiran sesuatu. Wah untung udah lagi melamun deh. Apa itu? Tiap anak kita disandra kan kita langsung aksi ya. Sama aja kita ngebantu polisi gitu sih. Enggak salah. Iya. Bukan. Iya. Kita DPO kalau kita ada yang kelempar masuk. Iya sih. Betul. Kalau di sandra kan ntar mas polisinya kan kita ditanya-tanyain tuh dikasih KTP tuh kalau jadi sandra tuh. Dikasih KTP itu masalahnya. Dan Anda ingat family number one. Yang di misalnya yang di sandra ini yang enggak boleh nolak. Dibantunya yang DPO aja kan? Iya yang DPO aja. Yes. Ya semua kita semuanya DPO. Kita semua DPO, Bu. Semua orang kita DPO, bukan? Gimana nih masalahnya? Bukannya atribut yang DPO. Atribut nama udah nama yang juga si Vera kan udah cuma beberapa doang. Nama beberapa nama sih? Pak Bos. Ya, beberapa doang. Tapi Lemon kan jaga aja Cipung itu dekat sama si Am. Kasih dompung. Iya jaga-jaga. Cipung juga kemarin kan nyetir satu, kan? 212 kan pas penembakan. Enggak, dia kemarin tuh yang bawa mobil si Gogo salah. Mobil siapa? Gogo. Mobil lo aman gue. Ya, makanya masuk juga. Kemungkinan dari cek plat juga gitu. Pasti itu. Menurutku ya nih ya, nama yang bersih itu NZ. Itu doang. Pasti itu orang NZ. Coba gue mau keluar kota diculik. Kan itu kalian menggagalkan perampokan. NZ sama siapa ya yang bersih? Ah, gini. Kita kan menggagalkan ya sih, menggagalkan perampokan, tapi kan belum mulai perampokan ya masalahnya. Emang itu karena peraturannya setelah perampokan mulai baru boleh apa baru nggak boleh. Ya udah kita sebelum perampokan mulai kan kita gituin supaya anak kita nggak ini. Itu boleh kok, so gue harus ya.
Oh udah, oke, sorry. Dia enggak nanya gitu. Sorry. Andy sama mana ya? Andy sama Kairis ya, si Raven yang enggak ada di polisi daftarnya. Ada, Raven pernah masuk kan waru. Pernah. Iya, tapi kan pernah. Tapi enggak. Iya sih. Ada fingerprint NZ doang yang bersih. NZ doang yang bersih. Iya. Iya. Iya, soalnya dia setiap mau beraksi tuh kedipannya itu loh. Kedipannya turun langsung. Iya. Walaupun kayaknya enggak. Kali dia ikut ya menang-menang terus anjir. Iya. Pernah kalah. Minta NZ bikin KTP yang banyak. Ah itu NZ. NZ, lu kapan ulang tahun NZ? Lu gak pernah ketangkep kan ya? Belum pernah sama sekali bang. Kan emang anjing. Emang kartel gadungan anjir. KTP 10 biji bagi kita. Kartel gadungan. Fotonya pala si ibu-ibu warlock ya fotonya. Paling sering paling sering ikena tuh gepeng anjing si Hansen. Iya. Gepeng butuh KTP. Mau ngapain? Mau mau bikin 10 KTP jangan gitu. Eh KTP kan warlock. KTP warlock. Tiap KTP beda rambut aja kali ya. Bikin KTP tuh iya. Di ini nah, apa itu, hakiman? Di, eh, hakim. Ya, ke, gak ada yang jaga ya? Gak ada. Dekat bengkel. Iya, gak ada. Gak ada siapa-siapa. Boleh tuh. Dan boleh. Yang bikin KTP juga warlock. Gue betul tuh. KTP-nya si In. Kemarin tuh si Dio tuh. Dia bikin KTP ngasih ke gue satu. Nah, iya. Boleh, boleh. Gue pakai lah, ada di rumah nanti gue ambil. Tapi jangan lupa buat 10. Ini KTP-KTP bersih mah pakai-pakein aja. Anjay, nanti ditanyain ini muka saya yang lama pak gitu. Tapi KTP gua aman sih anjay. Mau lihat. Nih bos. KTP lu mah mukanya kelihatan. Yang foto HP. Mana coba lihat selfie anaknya KTP-nya selfie. Dia. Oh, yang gua itu ya. Mirror selfie. Mirror selfie anjing. Nah. Anjing. Okay. Celet. Celet. Udah selfie pakai masker lagi. Foto KTP macam apa? Nah, ini kenapa pada di gua kagak ada, di gua kagak ada. Ya, lu coba banget anjir. Harus lihat coba. Nah. Nongkrongnya kali kita di kota ya. Ya Allah. Nongkrongnya Aita kata. Eh sorry. Gua pengen lepas fast. Enggak saja. Nih. Itu kan masang bulu. Hampir kepelindes gua. Mau mendung aja nih. Iya. Mau kemana nih kita jadinya? Ngobrol mau di mana? Siapa lagi tuh? Enggak gua. Dasar lu. Makanya gua tanya tadi, Evo Ijo siapa? Ngikutin debar. Oh, tadi ngejar lu itu FU Ijo. Iya, sama Neon Ijo. Oh. Gua kira gua oh, bukuin apa? Oh, udah. Iya. FU Ijo hitam itu aslinya. Nah, aduh, aduh. Agak jauh. Ada neonnya enggak? Di bawah. Iya, mah. Ini di dapur. Ini mobil kan? Sudah, hilang oh, lagi kita. Ya mobil depan kenceng banget anjir. Ayo terbang ayo. Oke. Okay. Kepala aku kejedot, guys. Benjol nih pala nih. Ya udah, gua cabut keluar kota aja. Oke, okay, thank you.
Kita berarti kalau bisnis baru pakai baju CN. Melambat. Lemon. Duh, nge-lag, guys. Lemon. Eh, oi. Kamu naruh RX 7 mu di 911 kah? Iya, kayaknya kenapa? Ada di situ, masih ada kan? Ya, buang. Masih ada. Dan DPO itu. Iya, biarin aja itu. Lihat dong tiba-tiba ada di situ. Kalau mau kamu buangin juga oke, enggak apa-apa. Ya, paling kamu dikejar. Gak bisa. Aku udah di U. Oke, otw. Ngapain di 911? Lagi cek-cek aja sih, waktu ada yang kesini kan? Anjay, 911 911, cok. Ada yang kaget, itu mobil siapa? Jangan lupa minum air putih. Betul. Minum air putih, guys. Jangan lupa tuh minum air putih. Masih nunggu yang lain. Apa itu? Sultan kah? Habibie kah? Dari sore itu. Kangkung. Apa? Kangkung. Anjing. Anjing. Bentley. Bil orang kaya nih biasanya. Ya, iya. Orang kaya. Bugatti. Import. Lebih bagus. Oh, import. Iya, yeah, lebih bagus. Is that Bentley apa aku enggak salah? Kayaknya iya bukan. Tapi Bentley ya atau Bugatti? Apa Windsor ini jangan cuma Windsor. Masa Windsor. Enggak. Roll apa mobil apa ini? Di... itu YML anjing. Roll Royce kah? Enggak apa-apa sih, dia kan ini enggak berbaju. Ntar banyak ceritanya capek, Cok. Ntar musuh kita sempit lah sini. Apa ya main lagi masalahnya, anjay. What the hell? Waduh. Ngapain lagi? Mobil lu udah perlu taruh sana. Mau gimana? Mau taruh mana lah? Yang ke situ ya, makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi, apa? Bentar, ini mobilnya lihat, mobilnya lihat. Coba nih. Ketuku kebuka. Iya. Mantap kan fotonya? What the mana? Fuck. Lihat, lihat deh. Foto KTP-ku ini. Astaga. Itu dia fotonya di belakangnya kepala itu. Itu siapa sih? Aku kayak gitu. Lagi foto di foto bom. Itu warlock, itu warlock. Warlocknya. Itu warlock digendong. Oh, enggak, itu bukan. Warlock digendong. Bukan itu apa? Oh, itu baju. Ada problem dari bajunya deh. Enggak, jadi baju ada cowok itu ada baju yang kayak nge-glitch itu loh. Jadi dia kayak pakai itu. Masa di shirt enggak salah. Lupa. Oh my god, mataku. Ini sakit mataku ngeliatnya. Ngapain ya kita? Gak tau. Tapi banget. Itu tapi. Apa ini? Mukanya mirip. Udah mendung. Iya udah mendung. Mendung gila. Ini udah mendung mau ngapain. Oh itu makanya. Iya. Ayo kan. Udah mendung. Udah mendung. Wow, what the heck? Epic Snaps.
aku Dio. Snaps. Anjay, Dio. Kono Dio dah. Tuyul med. Ini ya, SNC ya. SNC ini. Si ini tuh. Betul. Ini SNC. Tuh. Gue baru ada loh, NZ itu ada brand anjir. Brand apa? Yeezy. Beda an. Yeah. Astaga. Yenzi. Yenzi. Pabus. Jangan sini. Apa? Di ATM. Jangan panggil nama gue NZ, cuk. Enggak, gue mau ke suara satu, Terus sama lu siapa? Lu kan Nobel NZ namanya. Bener sih. Terus? Lu terus apa anjing? Lu gampar juga lu. Gua kira lu pada teriak-teriak, cuk. Ya, soalnya tadi yang pakai kostum hitam itu polisi. Ya. Oh, damn. Siapa namanya? Kuro polisi. Oh, si Kuro, ya, mana, damn. Yang pakai ini, lu tau kan tadi ada orang pakai baju kucing ya? Kucing ya yang rusak gitu. Tahu, ha. Polisi. Ya, Kuro. Kan nama lu bersih juga sih. ATM di bawah. Tapi nama asli lu apa? Saya nama dia Nobel NZ. Saya NZ ya. Alah dasar lu gampar juga lu anjir. Kamu bengong. Panggil Nobel aja. Gua. Panggil apa? Nobel. Nobel oke, siap. Makasih gila fair. Lu hoki sih ada kita sih. Tadi masih belum begal atau apa ya anjing. Lu kalau kita udah lagi begal atau apa lu wah semangat. Oke semua lo ya. Udah. Boleh turunin gua aja. Bentar, 5 menit. Itu orang. Apa mau tutup aja nih? Iya mendung banget hari ini bro. Iya mendung banget hari ini ya. Ada itu namanya Wawa anjay. Arah ke atap Uwu gimana ya? Ada tangga. Di belakang. Sini. Naik. Emotional monyet. Iya, gimana kita mau beraksi? Kalau nanti malam, hah? Nanti malam? Mereka harus figurate aku tuh. Walaupun mendung karena mendung jam segini. Iya, mendung seru-serunya ya padahal ya. Iya. Coba mendung jam 11, jam 12 itu mau ngapain? Iya. Nanti hari sama aja lah. Ini atap bisa diinjek ya? Awas jatuh. Nah, yang hitam ini bisa diinjek gak? Enggak. Tahu sih, tapi coba aja. Gak tahu. This is Kukang and this is Jackass. Let's go. Coba ya. Oh, bisa. Bisa. Keren loh ya. Suransi singkatan apanya? Mau warung. Suransi. Kalau kejahatan jalanan pun juga ngerti. Suransi itu asu berdasi. Bisa ya, tetap bisa weh. Ya, asuransi kan singkatannya dari asu berdasi. Aku diculik. Dari culik langsung pakai kode Morse anjir. Dari tolong lu. Tepo bentar. Halo, I'm new here. Si. Halo, Zengsa. How do you say your name? Zengsa?
terlambat kali weh. Emang? Iya, gue tadi nyebur ke dalam. Welcome, welcome Zengsa. How are you? Gimana kabarmu? Iya. Rp100 juta emang kamu punya 100 juta. Ditanya kayak gitu lagi. Dia KTP dia ke gua. Zensa. Oke. Halo Z. Apa kabar? Ngapain? Welcome to the stream. Gue juga pirang tadi tuh ini mirip Ami tapi enggak tahu deh. Kenapa kalian enggak cek koran aja? Cek koran ada apa? Yang kan bisa di ya? Bisa kan dipencar koran mereka. Apa? HP siapa nih? Nah, emang ada HP. Pakai ini. Ya sama aku streamer mode. Opo tidur Vera tuh udah. Jam 12 nungguin gabut kalau 12 mendung jam 12 mendung sabar ya 12 loh 12 mendung bersabar ya apa gara-gara udah pada mulai beraktivitas ya iya kan dulu tuh enggak dulu aja rame kok sebelum puasa ya, orang-orang kan? Lagi ini memperbaiki jam tidur yang kacau gara-gara pas bulan puasa kemarin beb gila nol mendung ngapain gitu ya masih nol ya. Arah. Ya, kayaknya kalau 3 hari 5 hari berturut-turut ya, jam 12 IMS 0 kita komplain ini. Tahu minta sih, ini ya apa? Juga sih. Tadi sih aku kan kenalan sama dikenalin kan sama anak-anak tuh IMS. Namanya Kain. Kan ya peluk-pelukan. Itu ya bisa culik tahu. Dia kan tadi nonton. Dia tuh lagi ada perubahan, lagi mau apa sih kayak restrukturasi dan kayak perubahan ini deh peraturannya IMS gitu. Jadi gaji mereka tuh aku lupa kayaknya gajinya mau ditinggiin, tapi ya. Mereka harus duty, jadi nggak ada yang uang gaji langit gitu. Jadi kalau mau dapat duit ya duty gitu. Udah. Rumah ya. OTW. Apa tuh? Gua pernah di penjara cun ya enggak tahu ya. Ada apa? Oke. Okay. Emang kenapa? Lu ntar oh, ada apa, buat KTP yuk. Apa? Kita mau jalan-jalan. Kita buat KTP. 5 gua, 5 lu. Ya maksudnya what the fuck? Ya maksudnya kalau gua buat KTP aman enggak? Karena gua pernah di penjara weh. Satu-satunya yang belum di penjara lu doang masalahnya. Aman cuy. Kan harusnya kan orang yang udah pernah di penjara kan? Bukan, yang nggak pernah di penjara yang aman. Gua kan di penjara waktu itu. Nah, masalahnya gini, permasalahan orang yang udah pernah di penjara kan masalahnya kan udah selesai, udah kelar ya kan? Nah, lu ada masalah lagi nggak sama polisi? Ya, lebih ke... Akhirnya gua ada nggak ya? Urus dia tanya lagi sih ke Amir nanti. Itu kalau misalkan gak ada ya kita buat aja kali ya 55 gitu ya berapa sih KTP harganya mana sabar oke oke kalian ngapain aduh kenapa lu nyet nyet lu kenapa nyet? Cepet-cepet nyet. Ini tewe di depan rumah. Lama ya udah gua tinggal dah. Hitungan 5 monyet. Aduh, 5. Anjay udah rumah. Halo Sky. Oh, sorry. Halo Nezu, apa kabar Nezu? Nemu pistol, nemu obat. Nemu obat tuh. Aku kenapa ke
Kaget gua. Di HP. Oh, udah di HP dia, guys. Udah mau tidur tuh. Gua ke rumah aja deh. Putih-putih. Tenang, ada Sky, ha? Apaan? Nah, tadi ada orang naik motor pakai baju putih-putih. Tapi aku seorang anggota. Paling dia dasar. Kita sama Pak Bos mau cek recycle ya. Boleh. Oke. Okay. Ya enggak, apa lagi? Lagi ada Sky. Ya, kita masuk sini. Harusnya rambutku warna kuning, enggak tahu kenapa ini jadi warna biru. Enggak jelas dah. Sini bentar. Apa? Ini kirimin LTD dulu, mau gue kumis suatu. Hah? Kumis apa? Bentar Kang. Oke, okay, aman. Anjay. Gue mau tau gak, gue dari PO nya pakai baju apaan? Apaan? Nih, liat gue nih. Liat baju gue ya, sama celana gue. What the f... Oh, baju lama lu ya? Tuh. Anjir. Ini. Sorry, enggak sengaja. Sorry. Aman. Ini. Dah, style ini. Anjir. Udah lama gua enggak lihat tuh. Ini kok gua jadi kayak gini. Anjing. Kan gua ganti kayak gini. Oh. Cuman enggak tahu ya, lu lihat deh. Lu lihat sarung tangan gua kan? Hah. Kalau tangan gue kan bolong yang di tangan gue. Gue dapet kabar dari orang di kota ini, katanya kita nembak nih. Messiu kan? Jadi kayak... Iya, emang. Cuman untungnya ya, tadi kita udah meeting, ngomongnya yang ketahuan Messiu itu lu nggak masuk untungnya. Yang masuk itu si Kyo sama si Gogo ya? Atau monyet ya? Gue lupa. Gogo kayaknya. Masalahnya gini. Apa tuh? Kita semakin dicari itu gara-gara kita ngebegal apa namanya orang di pertigaan, bukan pertigaan, perempatan yang lurusan rumah sakit itu loh. Ah, ngebegal siapa waktu itu? Lu tau kan rumah sakit ada yang lurus terus, ada yang belok kanan. Tahu. Nah, arah belok kanan kan ada lurus terus. Tuh. Lucy, ada yang bagian belok-belok. Oh, halo Lucy. Halo Lucy. Nah, sorry. Di bagian situ. Gak baca aku tadi. Ngebegal orang lah, karena kalau nggak salah anggota kita tuh ada yang berusaha diculik, terus kita kejar tuh nggak ketangkep. Nah, akhirnya ketangkep, terus kita beredel. Oke. Itu tiba-tiba datang polisi, ada yang pakai atribut, ada yang enggak. Oh, jadi lu pada nggak sengaja nembak? Iya. Oh, sempet nodong dan nembak. Dan gue juga sempet nonton ke polisi belum nembak ya kan. Takutnya itu ada fingerprint gue aja. Enggak, lu punya masih aman kok untungnya ya. It's okay. Cuman wah gila sih itu begalnya, lebih dari begal itu kayaknya. Itu kayak drive by anjir. Nah, itu tol kiri tuh. Itu kalian kah? Pak bos. Katanya Elsa ngantuk, jadi gue bikin gaduh aja deket. Ada air. Boleh tuh bang. Pinter bang. Terbang. Tahu recycle ada mobil bagus warna ungu macam Evo. Oh boleh tuh. Mau satu lagi, bos. Hah? Mau satu lagi. Apa tuh? Kemarin sebelum. Sudah habis tadi nembak. Pokoknya dua hari lalu lah. Belum ngebenggel orang. Kan kita rame-rame jalan. Ada mobil Supra hijau Stabilo. Polisi pasti ini enggak sih kalau di itu punya polisi. Pasti. Ingat hijau Stabilo. Tapi lama ya. Mobil apa Supra? Supra ya, Supra Stabilo. Ya gua pernah lihat deh, berarti. Tapi kan udah ada polisi
yang pokoknya itu punya polisi kalau nggak salah rambutnya blonde kulitnya gelap. Oh tahu, gue tahu ha, Supra hijau ya, gue pernah dikejar. Siapa siapa? Orangnya apa kayaknya ciri-cirinya gue nggak lihat tuh itu bisa atau pakai topeng gue lupa. Cuman waktu itu berdua. Sebentar aja gini affair. Oh kamu mampir doang. Lucy silakan tidur. Bisa ya, oke kalau istirahat. Sorry ya tadi lama jawabnya. Kan Supra tau kan lo. Yes bener. Jalannya kan di kanan kan. Iya. Yeah. Itu kebuka. Ternyata itu cewek. Cewek yang bawa. Iya. Cewek-cewek. Terus cewek pokoknya cewek kulit gelap. Rambutnya blonde. Pakai kacamata hitam dah. Kacamata hitam. Iya ada tato di kaki sama di tangan. Gue gak tau tato apaan. Oke, berarti tato ada di kaki sama tangan. Pas itu rambutnya blonde. Blonde, oke. Rambut blonde, kulitnya tapi agak iya, hitam blonde, lagi. Blonde tapi enggak terlalu blonde, tahu enggak sih lu? Tahu. Heeh. Kamu bahasa ganti, kalian aja ganti. Oh, oke. Siap. Berarti cewek yang punya yang penting ya. Lu mau kemana? Gua enggak tahu, paling gua juga bingung sih sebenarnya sih. Gue pengen jaga rumah aja anjir, tip masih dipantau. Iya, yang itu kan bisa jaga dari ada yang ngintip dari sana atau sana itu kan. Kan biasanya sering ada yang ngintip kan ke rumah kita kan. Ya. Good night Lucy ya. Rian, ah gak ada kok apa sih. Apa lagi kalian tuh? Ya, alasan-alasan gue kenapa dari kemarin jarang keluar rumah. Iya. Pas kita setelah aksi kemarin tuh. Iya. Itu kalau gak salah, salah satu dari kita kan ada yang pakai motor GS ya kan. Iya, betul. Ada polisi yang ternyata udah mantau di depan pintu pagar. Nah, dia salah satu dari kita tuh keluar GS berdua gitu kan. Ternyata Then polisi itu emang udah nantain rumah kita. Wah, ini bener kayaknya rumah kita. Gua enggak tahu itu bener apa enggak. Terus gua apa namanya yang ngeliat dari HP pokoknya kemarin tuh ramai cuy di gunung tuh ada 4 polisi. Di mana sih gunung mana sih? Gua pengen lihat. Sini. Mangku sekali dasar. Gunung depan situ. Sana. Iya. Sama kelihatan enggak dari sana ke sini? Iya, sama semak-semak yang di kiri situ, ya. Oh, kelihatan, semak-semak. Wow. Berarti kita udah cukup ketahuan berarti ya ini. Itu dia makanya. Lu pada lu udah kasih tahu yang lain belum? Belum, gua baru ngasih tahu yang lain. Tiga di sana kemarin. Bukan kemarin sih. Heeh. Itu aja, oke. Okay. Udah update lagi. Ya lu kasih tahu aja ke paling Pak Bus aja, paling Pak Bus bakal ngasih info itu ke semuanya. Aman. Itu wah, itu kalau udah sampai makin parah sih bahaya ini rumah bisa digerebek ya. Ya lu bagus lah lu ada binokular, ada guna akhirnya binokularnya. Ya gua kira binokular bisa ini hit anjir. Lah pokoknya bisa. Enggak bisa. Benar enggak bisa ya. Udah. Cuman bisa ngeliat jauh aja berarti ya. Iya. Yang bisa hit berarti ini kan, full apa helikopter kan? Iya, yang bisa itu cuma helikopter kan. Ah. Belum tanya sama Amer lagi. Amer tiap gua telepon enggak mau diangkat, babi. Timing lu berarti ya. Atau enggak dia kan emang suka racing kayaknya. Suka naik mobil, tahu aja lah. Iya, makanya. Ya, biasa. Paling dia lagi sibuk bawa mobil berarti. Aduh, gua. Apa tuh? Mager banget lagi apa namanya? Enggak ada aksi gitu kan. Iya, Arni lagi garasi juga mendung. Lagi mendung kota anjir. Enggak mendung, satu doang ini mah anjir. Makanya lagi mendung, cok. Ya, ini UU aja udah tutup. Cepet banget, cuy. Makanya. Tiap jam 12 internasional tuh tutup deh. Sekarang, gak tau sekarang lagi sepi banget kok kota. Ini harus tunggu ini apa, harus tunggu gelombang kedua di bandara nih. Nah itu dia. Kapan ya buka ya, sumpah. Ini kalau bukanya masih lama sih gak tahu, susah katanya, ini. Katanya dari atas ini apa namanya habis lebaran. Cuman gak tau tanggal berapa. Bulan ini harusnya ya. Yep. Ya semoga cepet lah ya. Ya lo kalau mau jalan-jalan juga mau melamun lagi. Oke, silakan. Thank you. Harum gue cok. Nah kalau aku cari kamu sih takut. Aduh, jatuh. Sweeping daerah merah aja guys kalau gabut guys. Kang.
Hai, hai. Ah. Sama satu lagi. Betul. Kalau misalnya lihat dari atas binokular itu bakal ah? Ke, bakal ke reveal semua rumah anjir. Ah, rumah maksudnya? Ini buat ini. Oh, dari sana, atas. Dari atas sana bisa kelihatan semua ini. Ya, dari, iya, lu binokular aja. What the fuck? Temu anjir. HP gitu. Oh, kalau HP sama ya jaraknya sama binokular. Sama, iya. Cuman rada ribet. Oh. Binokular tuh 600 ribu tuh udah. Duh, mahal banget ya. Emang. Lu beli berapa waktu itu? 600, cok. Oh. Mahal ya. Aduh, aduh. Wes sana. Lu kalau mau lamun, gua mau keluar kota kayak. Iya, lu keluar kota. Kayaknya mau keluar kota, gua belum makan juga, mau makan. Lah arwah gua lapar. Masuk kota lagi jam berapa internasional? Nah, itu gua enggak tahu tuh. Kalau gua sempat masuk kota lagi masuk. Jam 4 jam 5 deh bantuin gua buat 5 KTP. Kalau misalkan lu emang benar-benar bersih ya. Oh, kalau 4 5 gua enggak bisa anjir, udah tidur gua. Paling kalau mau besok aja, mau enggak? Aman, aman, aman. Oke, siap, siap, siap. Yuk, bye. Guys, aku keluar kota ya, guys. Thank you. Thank you. Eh, jangan dalam rumah, guys. Ingat, jangan dalam rumah. Nanti kalau dalam rumah bisa apa BUG. Oke. Okay. Dah, selesai. Hari ini sampai sini dulu, guys. Benar enggak ada agenda kan? Agenda hari ini yang bener enggak ada dong, aduh. Sayang, sayang. Ada tuh agenda apa? Agenda jemput lu doang ya? Informasi menarik ya? Kita cuma dapat informasi hari ini. Bagus ya kita dapat informasi at least lah. It's great, it's great, it's great. It's good to see you here with me. I'm so... Gitu lah, lupa gua. Oke, okay, so ya, thank you guys sudah nonton. Gua end aja deh. Kiss bye, jangan lupa. Oke, okay, bakal malu sih. Oke, okay, but screw it lah. Sepi kok. Hahaha. Thank you guys yang udah nonton ya, guys ya. Aku akan end streamnya aja seperti sini. Thank you guys. Bye, love you all. Kenapa gua jadi suaranya kayak ini ya, anjir ya? Feminim banget ya, anjir itu ya. The hell. Besok bisa beli mobil bisa tuh. Iya, beli dia mobil dikit lagi guys. Let's go. Suara kalian enggak pernah dengar suara feminim aku kan ya gitu tuh suara feminim tuh. Tunggu di kasur dasar. Nying. Ferans, enggak jelas tuh. Jadi sekali dikit lagi. Hah? Sumpah. Kita baru nyampe 500 loh. Wait, kita baru nyampe 500 loh. Wait. Cotong mate. Sebentar. Kita baru nyampe 500, guys. Kita baru nyampe 500. Wait. Kenapa udah? I mean, I'm not mad. It's awesome, man. Cepet banget tapi. Aku shock juga tapi. Bisa nih ntar 1K, gila. Apakah kita akan membuat record dapat 1K secepat itu? Udah masukin family kosan Ostra, ha? Mas gimana maksudnya? Kamu kaget, aku juga kaget weh. Kapan podcast? Benar juga. Kapan ya? Cari orang dulu berarti. Cek channel gua. Hah, coba ya, gua cek channel dulu ya. Feranzu. Kenapa? Bentar. Channel lu ada apa? Oke, santu. Yo, itch. Berantem terus scroll dikit. Oh, gimana sih caranya? Sabar. Mau coba ya.
Let me try. Let me use my computer skill in this one. Let's coba, guys. Nanti kalian supaya bisa lihat kayak apa channelnya anak-anak Cosa Nostra. Terus channel setting, tata letak gua. Bentar. Ya bukan masuk studio pada akhirnya masuk studio juga Fer. Ntar pada masuknya bakal masuk ke studio juga. Ada dong. Enggak masuk studio, gue masuk studio Susan. Tuh gue liat ya, Hima bener Hima. Hima Wari Desione. And then siapa lagi? Himawari. Cani gimana sih Himawari Desione? Kok gak ketemu gua? Nah, akhirnya dapet. Ini orang kok gak muncul tadi? Jibakure. Nah ini dia si Valor, anak Valor. Mateo, benar Mateo. Eh gak apa teman, kita langsung buatin hari ini. Nah Mateo ini bakal susah nih karena Mateo banyak weh. Oh ini dia. Oke dapat. Siapa lagi guys, coba. Nao, Dream. Nao tulisannya ini Nao CH ya. Nah, Dream please. Tuh. Cia, yo benar. Cia channelnya apa sih? Gue lupa. Gue lupa channelnya Cia. Patricia ya. Patricia apa? Wah, Wroclawski. Oh, itu dia udah tulis. Thank you, Dea. Nah, siapa lagi? Kalau gini, guys. Han juga termasuk. Oh ya Han Woody bener. Makasih ingetin gue. Nekonya Naimi bener. Oke okay, and then Yukitsune Liev jangan lupa. Oke, itu Han kan udah, Raf, Safir Hades, ini dia. Oda HX gue lupa ya. Input udah belum? Bener juga Imran Botak. Input aja ya berarti dia harusnya ya. Dia Imran Botak input. Nah, thank you deh ya. Nanda Kazesawa, Jianguin. Jianguin siapa ya?
saya subscribe yang saya kenal saja. Oh, gue tau juga. Apa berapa dari mereka yang gue gak kenal ya, anjir. Arcadia VS, si Lemon kan, Arka, oh ada. Oh ini dia, dapat. Oh ya kalian, ya bener, gue lupa kasih tahu itu. Thank you udah ingetin, Fer. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya tentang seputar anak CN, kayak ini apa, ngapain, apa-apa gitu, kalian bisa isi aja di form itu, bit.ly/cnqna. Itu untuk anak-anak, apa, pertanyaan kepada anak-anak CN nih guys ya. RZD Vlog. RZD Vlog siapa? Fair. Siap. Nah, itu kalau pertanyaan, guys. Selesai. Oke, sudah. Dari mesti tensi. Nah kita kok udah lumayan tahu banyak. Dia nggak tahu itu nama-namanya aja nggak hafal. Dari channel Bang Imbot. Ah, apanya? Nah harusnya sih udah ini. Ini benar-benar. Belum ya. Nah udah. Subscribe-subscribe yang aku belum subscribe. Bentar ya. Kayak mostly udah subscribe sih. Dah. Pacing gua biar di kasur udah mau turun malah biar aku kayak itu yang lu cerat itu kan. Betul, gue kan anggota susah ngapalin, betul banget. Gua kayak berapa dari anak kita aja kayak gua enggak hafal tau sih. Ada. Nah malam ada aja kalkan kucing, makanya tuh emang kucingnya dia brand tampil beda. Gue jelu sih, gue lempar kucingnya. Gala-gala canda-canda. Kayak besok, mohon besok udah tembus 600 subs, amin. Gile, dikit lagi loh Fer, bayangin aja, keren banget. Gue sih seneng banget sih sama community yang berhasil gue bangun ini. Gile, thank you buat semuanya yang udah bantuin. Udah mau nyampe 600 loh. Yang membantuin gue juga, thank you banget.
Ben bro, sesudis, sesudis. Let's go guys, congrats bang, makasih. Beli mobil baru di IC. Iya. Yang 600 subs kita beli mobil baru berarti ya. Taruh mobilnya Evo atau GTR. Gue bakal lakuin polling aja kali ya guys ya, ntar di community. Apa gue post sekarang aja kali ya? Buat postingan. Nah, kita buat guys. Untuk mobil di GTA RP Tokyo First, mending aku beli mobil yang lebih worth it mana, aku juga gak tahu. To be honest, aku juga gak tahu. Cuman GTR gak enaknya itu dia gak usah ngepot, tapi handlingnya oke. Kalau Evo katanya sih bisa ngepot. Nih kalian, nanti kalian lihat stylenya aja nih ya. Kalau mau lihat stylenya gak kalian? Kasih lihat deh. Gimana ya caranya? Haru juga nih dengar cerita, dengarnya. Ceritanya mendampingi dari nol ya. Eh, kalian kalau mau tahu ya guys ya, Ferris itu teman baik gue loh. Dia itu ya basically ya dulu kita main bareng. Awalnya kita buat YouTube itu sebenarnya cuma untuk iseng-iseng doang. Dulu gue itu, kalau mau tahu ya guys ya, gue itu dulu cuman YouTuber biasa, bukan streamer, bukan apa-apa, karena dulu gue nggak ada komputer ya. Dulu gue coba buat video, streaming, edit segala macam di HP. HP-nya tuh nggak HP apa? HP Samsung Galaxy Grand Prime. Dan lu kalau mau tahu itu HP RAM cuman kayak 4GB, memori kayak cuman berapa giga doang, nggak nyampe, nggak gede lah. And lama kelamaan gue kayak mikir ya kenapa gak gue buat konten aja kayak Minecraft dulu kan, karena gue suka main Minecraft kan ya. Gue main sambil gue rekam aja, gue mikir gitu. Yaudah gue rekam. Awal sih gak laku karena ya lu tau lah pasti RAM 1GB itu sekali ya. Iya, yeah, aku emang dulu HP jelek banget itu, tanya Ferris tuh. And then satu saat aku mikir kenapa nggak aku coba ngevlog kali ya. Ngevlog. Masih ada sih, cuman gue nggak mau nunjukin videonya. Aku nggak mau spill lah videonya, karena kan ya of course vlog ya. Aku vlog sampai aku dulu sempat beli GoPro, semacam GoPro lah, Brica Pro namanya. Judul ya, oke silakan Fer, thank you, Ocu ya udah mampir ya, Ocu RP-nya juga, thank you mampir, bye Fer, malam untuk lo. And then ya, gua kayak mikir kayak gua nggak kurang cocok lah dengan YouTube gini lagi ya. Kira gua kayak sempet tinggalin berapa lama, tanya itu Feris tuh, gua tinggalin sampai kayak hampir 3 tahun ya Fer, gak salah. Karena gue udah mulai fokus di Instagram, bermain ya kayak buat konten lucu kek, buat konten dance cover kek, gitu-gitulah. Lama-kelamaan gue melihat apa, gue mau coba masuk dalam dunia entertainment karena menurut gue kayak talenta gue disinilah, gue udah cocok. Mau tidur, silakan kalau mau tidur guys, silakan. And then gue buat konten lama kelamaan bagus, viewnya naik, gue mikir kenapa gue join entertainment aja. Gue audisi di SM Entertainment. Kalau kalian nggak tahu SM Entertainment itu apa, itu adalah grup K-pop gitu guys. Jadi basically itu kayak grup studio K-pop yang apa sih, untuk kayak apa ya namanya, EXO, and then apa lagi ya, gue jadi lupa sih. For real yes kayak itu bener. Shortnya kayak yang pertama itu suka beneran, I don't know, you decide. SM, yes SM, beneran tulisannya SM. Kalau mau tahu SM tulisannya gimana, tulisannya kayak gini guys.
SM Entertainment. Apa sih? Firefox pun di mana ya? Ini SM Entertainment kayak gini. Ini yang punya EXO gitu-gitulah. NCT. Aku dulu apply di sini kalau kalian mau apply gitu. Audition Indonesia. Ini nih. Mana itu dia? Aku terakhir join yang ini guys. Nggak salah. Atau keberapa ya aku ya? Kayaknya yang ini setauku ya. 2019 ini ya. Nggak salah ya. Aku waktu itu join yang itu. Tapi dulu ya. Jadi si siapa? Gina udah pernah dengar kalau ini. Astor, Red Velvet juga bener. Nah. Kalau kalian tahu NCT. Nah NCT itu dari SM Entertainment. Bener tuh bener. Jadi gitu. Dulu itu gua sempat join ini sekali, and then gua join, gua terima, gua join online audition untuk JYP, Big Hit, and then who else was it? YG Entertainment, a lot of entertainment gua apply, bener a lot, like a lot, bener banyak banget itu gua apply. Kurang beruntung nggak diterima, ya udah, gua mikir ya nggak usah lah, nggak cocok lah udah, berarti memikir kayak think realistis aja lah, karena aku juga dulu belajar dance juga otodidak guys, bukan yang kayak tipe yang belajar dari kecil. Udah setelah itu gua tuh sempet mau mikir lagi apply di entertainment, itu kayak temen gua ngomong, woi Sky lu mau apa ini nggak apply nggak sebagai entertainer ini tapi sebagai VTuber, kan mikir. Dulu gue awalnya sebenarnya nggak gitu tau VTuber guys. Aku pertama kali tau VTuber itu dari SMA, itu dikasih temenku. Kalau VTuber itu kayak Kizuna Ai gitulah, kayak basically anime tapi yang bisa berbicara bergerak kayak orang gitu loh. Gue kayak mikir, pas ditanya gitu gue kayak mikir, boleh juga tuh. Kenapa gue nggak coba aja kan ya, masuk dunia entertainment kan itu yang gue pengen. Udah gue apply di Hololive, apply 1-2-3 kali, gak usah udah 3 kali atau mungkin lebih, gak tahu. Itu gak diterima semua. And then Miji Sanji pernah apply, gak diterima juga. Mahapanca apply, gak diterima. Yurkazing apply barusan kemarin, kayak tahun kemarin atau tahun ini, gue lupa, gak diterima. And ya udah, jadi gue kayak mikir, kenapa gue gak buat indie, jadi indie VTuber aja, ya kan? Mikir-mikir daripada lu kayak masuk tapi gak diterima terus, gagal terus, ya mendingan lu buat aja, lu jadi sendiri aja gak sih, solo gitu. Kayak kenapa gue gak lanjutin streaming atau YouTube aja kan ya, buat sendiri gitu. Yaudah akhirnya gue masuk indie. Gue indie pertama itu gue relasi gue ya, temen-temen gue itu orangnya luar semua, tau gak dari mana aja. Swedia ada, dari Filipina ada, Thailand ada, basically around the world, benar-benar around the world dulu. US ada, UK ada, dan awalnya seru, gue seneng. Meskipun sekarang sih gue masih seneng sih bisa berteman dengan mereka, tapi yang gak enaknya itu dengan apa yang lu cari penonton luar, itu lu harus bisa cari jadwal yang cocok dengan jamnya mereka. Dan lu tahu gak sih, gue kalau mau main sama mereka itu gue kayak harus bangun setiap pagi jam 1, jam 2 harus bangun terus itu supaya bisa main sama mereka. Gue kayak mikir lama-kelamaan ini makin lama makin kacau banget ini kan gue kan. Sampai akhirnya gue pindah, gue main sama temen gue yang orang Jepang itu, ketemu dari YouTube. Mereka masih streaming tapi baik kan ada di Twitch sih mereka sih. Soalnya udah jarang kontak aja lah kita lah, sayangnya udah gak sedekat dulu. And then enaknya ya sama Jepang itu, kita cuma 2 jam doang bedanya guys, jadi enak lah.
mau main masih ada waktu. Kalau misalkan kita main jam 10, sana jam 12, mereka kadang masih on sampai jam 1 kayaknya, 1 pagi. Ada yang sampai jam 4 pagi malahan. Jam 4 pagi, jam 3 pagi ada yang mandi malahan mereka. Kayak damn bro. And then gue kayak main terus sama mereka, lama-kelamaan seru. Karena mereka apa ya, awal-awal gue main, kayaknya masih ada deh, gue sama Faris juga. Iya, di channel gue, lu kalau ke video lu cari populer, enggak, di live lu cari yang populer, lu cari yang tulisannya Valorant 5v5 VTuber and Streamer Collab. Itu ada Faris dan juga temen gue Vincent. Dan itu gue kayak ajak beberapa temen gue yang dari, bukan dari Jepang, itu ada dari Indonesia, Hoshizaru Yolanda sama si Chioka. It's from, I don't know where she from. Dia gak mau kasih tahu sih, karena itu privasi dia ya. I'm not gonna push lah. Jam 3 subuh masih pada ini ya, masih pada bangun kan mereka kan, masih pada on mereka itu. Makanya juga kayak rasanya ini lebih cocok lah jadwal gue lah ya. Lama-kelamaan gue kayak main terus, collab terus, buat konten terus dengan mereka. And sampai-sampai gue join tim Jepang guys dulu itu. Karena dulu juga zaman-zaman Valorant gede ya, baru mulai dan gede. Itu gue, Faris, itu kita berdua kayak, gue, Faris, Vincent ya, ini kita bertiga nih. Gue sama Faris ini, sama satu lagi harusnya dia udah gak apa, jarang on di YouTube ini juga. Kita push banget follow. Dan dari dulu kita push banget. Sampai akhirnya gue kayak pengen cobalah join tim Jepang ini. Sebagai streamer dulu awal ya. Join sebagai streamer. Lama-kelamaan masih cocok, masih cocok. And then diajak ikut lombanya dengan tim mereka. Ikut lomba, tapi sayang sekali ada, ya ada hal internal lah ya, gue gak mau ngomong. Ada hal internal, and then kurang berhasil. Akhirnya Faris juga step down dari tim. Gue mikir ini timnya juga dibubarin, gak usah ya Faris kita ya, tim Valorant ya kan. Tim Valorant dibubarin, akhirnya gue kayak rasanya agak down lah gue waktu itu lah. Kayak makin lama makin ini. Habis itu ketemu dengan, oh enggak, Valorant, tim Valorant itu setelah gue ketemu dengan ini, anak Twitch, yaitu namanya Himawari sama si Addison C. Itu tuh, itu mereka bantu gue untuk masuk ke Twitch. Di Twitch juga benar-benar laku dulu. Awal itu laku kayak dalam waktu seminggu dua minggu, itu gue langsung dapat partnership, affiliate-nya Twitch. Gue kayak makasih banget sih ke mereka sih, karena mereka benar-benar bantu banget ke gue. Gue mau berterima kasih banget sih mereka itu. Gue utang jasa lah mereka, lah utang budi banget. Yang tadi itu kalau mau tahu, Himawari tadi itu ada tuh tadi di tim gue, itu Cosa Nostra. And terakhir kali gue stream di YouTube, apa, di YouTube itu waktu itu makan Samyang. Setelah itu gue udah langsung streamnya di Twitch terus. Makanya ini channel gue udah mati kayak waktu itu berapa lama. And ya udah, di Twitch itu masih pakai Inggris, gue masih pakai Inggris karena kan berapa ada yang pakai orang Malaysia, orang Singapura gitu kan ya. Tapi makin lama kelamaan, baik juga community yang gue ketemu itu orang Indonesia. Gue mikir aja, kalau misalkan gue mau buat ini lebih enak ke gue juga, ya udah gue main untuk community Indonesia aja lah. Masih aktif Twitch gak? Aku udah jarang aktif. Aku Twitch kayaknya makin untuk bahasa Inggris aja, karena Twitch ya lo tau lah ya, baik orang Inggrisnya daripada orang Indonesia. And yeah, so jadi ini ke YouTube gue tinggalin lama. Gue mikir kalau misalkan gue pakai bahasa Indonesia, apakah gue coba di Twitch? Gue coba dulu di Twitch. Gue ingat banget itu awal-awal pakai bahasa Indonesia di Twitch, puji Tuhan ada yang support. Ada satu fan yang sukalah nonton gue waktu itu. Sampai dia tau gak donate-nya berapa? 900 ribu guys, dia donate waktu itu. Gue kayak, what? Gue kaget nih.
pas-pasan lagi Sabaton waktu itu, lagi Sabaton. Kalau nggak tahu Sabaton itu donaton lah basically. Lu donasi waktunya nggak bakal habis, gue bakal stream terus ya gitu. Terus pas sampai gitu lama kelamaan, Twitch kok makin sepi gue mikir kan ya. Makin sepi di Twitch, habis itu gue pindah coba ke YouTube, sepi juga. Sebenarnya kayak di saat tahun lalu itu tahun yang benar-benar menyeramkan. Tahun lalu dan 2 tahun lalu itu tahun lalu doang ya. Nanti tahun lalu lah itu tahun yang benar-benar gue kayak depresi dalam hal content creator, content creating. Gak cuman apa dalam hal konten lah. Gue dalam dunia nyata pun juga sebenarnya agak depresi waktu itu. Pusing lah dengan lanjutannya mau kayak gimana. Gue bingung step forwardnya. Karena gue udah membuang banyak waktu dalam buat konten kan ya. Masa gue bakal stop gitu memikir. Tapi kalau misalkan gue gak stop, gue bakal habisin banyak waktu gue memikir itu kan. And akhirnya gue kayak mikir, gue step down dulu lah dari YouTube. Gue butuh waktu. Akhirnya gue hiatus. Gue hiatus kayak berapa lama. Sampai dulu, ah gue gak mau cerita deh yang itu. Gue buat video kalau gue balik and masih apa the stuff is still not what inilah yang gak bagus lah berarti basically kayak masih gak rame lah gue lah ngomongin gitu lah gak rame gue tetap paksa aja lah coba tapi gue balik ke Twitch gue mikir at least kalau misalkan gue bisa ini gue bisa dapetin duit dari iklannya Twitch gue mikir gitu. Ya udah, gua stream Twitch terus-terusan. Yang nonton sih 3 4 3 2 3. Masih oke okay lah menurut gua masih oke. Okay. Kayak ya puji Tuhan lah dapatlah 3 2 3 4 gitu masih dapat. Puji Tuhan lah. And satu saat gua stream apa waktu itu ya? Tadi ya guys ya. Coba cek dulu ya guys ya. Aku terakhir waktu itu main di YouTube. Kenapa aku sebalik? Karena gara-gara mana ya? Oh oke. Okay. So basically waktu itu aku stream double, aku lupa cerita, aku stream double dari Twitch dan juga YouTube sekaligus dan itu menurutku bagus dan juga kurang bagus karena lu harus bagi perhatian kedua platform itu agak membingungkan sebenarnya. Jadi gua kan akhirnya balik ke YouTube itu gara-gara diajak main ini apa kok apa main collab sama ya anak-anak lah ada Okami ke Via Kajiki, Mira, gitu-gitulah. Raf Sandi, Ferans. Lalu itu ada ketemu Blue, Biru Bell. Dari Biru Bell gua ketemu juga si Hatsuyuki Kuro, sorry. Lalu itu Imogunagami dan juga Unggawarui. Makin lama gua coba makin di apa stream di YouTube aja kali ya gua mikir ya. Coba. Pasti gak laku kalian lihat aja tuh dari yang lethal tapi wibu banget sampai ke atas ke coaching session kah? Oh enggak, sampai ke Valorant.com itu masih kurang bagus tuh waktu itu. And then gue main yang coaching session sama Blue lumayan ada penonton lah datang lah. Terus itu ada Phasmophobia collab lagi itu gue mikir ya lumayan bagus lah cukup maju progress lumayan apa makin maju lagi itu yang di saat-saat gue bisa ketemu dengan kalian semua dari GTARP of course ya pertama kali aku masuk GTARP itu naik ke 45 view langsung di stream lumayan ramai waktu itu jadi gue kayak oh seru ini jadi gue kayak gue juga merasa seru di RP gue cocok dengan roleplay gini main apa sambil stream aja kan ya udah aku stream terus GTRP
nambah 45, 67. Asus sempat turun di 59 gara-gara apa, kurang cocok mungkin ya kalian diamnya ya. And then tapi aku main GTA lagi kan ya, GTA lagi 76. Tiba-tiba satu video, satu stream langsung naik ke 352 view. Bener-bener waktu itu rame langsung nonton. Gue kayak mulai lama-kelamaan gue ngerti ini algoritma YouTube kayak gimana nih. Orang-orang kayaknya pada suka nonton ini. Udah gue coba stream terus ini. Gue paksain terus stream GTA 5 RP. Watch Dogs aja ini gue belum lanjutin lagi loh guys sebenernya. Padahal pengen gue lanjutin. Valo gue awalnya pengen lanjutin, pengen grinding, cuman gak jadi gara-gara mungkin pada gak cocok kali ya. And then RP terus naik tuh. RP 200-an, 200-an, 100-an, 100-an, 200. Habis itu berapa tuh? Ya gitulah, 100, 200 gitu. 300 ada malahan. Dan yang kemarin tuh yang paling gede itu di mana ya? Nih, yang gila banyak banget yang terjadi ya hari ini ya. Itu sampai 637 view. Itu gue kayak kaget, kok bisa? Ya sebenernya sih gue juga bingung sih, kenapa kok bisa ya. Sampai sekarang gue masih bingung sih. Nah, sejak saat ini ya gue kayak langsung mikir aja ya, kalau gitu gue fokus aja lah di dalam, apa, ke dalam GTA RP aja lah. Daripada apa, orang-orang yang nonton gue gak suka gitu kan ya. Ya si Gina tahu gue itu dari main Watch Dogs. Watch Dogs itu gue main pertama kali mesti laku. Waktu itu siapa aja? Elang ada. Itu data dari Watch Dogs. Gina. Siapa lagi sih waktu itu? Gin, gue lupa loh. Itu berkolab yang mana tuh? Aku banyak bisa itu berkolab ya. Ya kalau dulu tuh ya paling populer itu VTuber collab sama Dark Deception, itu dulu raku banget tuh. Lupa gue, ya itu udah ada lah dulu itu. Dari itu, aku pendatang baru jadi tidak tahu. It's okay. Pada satu saat nanti kan Anda juga jadi pendatang lama. Kayak sejarah aja lah guys, kita kan belajar sejarah tapi kita gak tahu, kita gak ada di sejarah itu. Tapi satu saat nanti siapa tahu kita bisa masuk dalam sejarah. Bener gak? It's okay guys, we on this together kok. Mau kalian pendatang baru, pendatang lama, karena bedanya guys, kalian semua sama kok di aku kok. Sama-sama apa, keluarga aku. Ada apa gue lanjut lo Watch Dogs ya lain kali ya. Karena gue merasa kayak gue jangan coba untuk buat game, mainin game sepatah-patah lagi, karena patah-patah waktu itu gak suka orang. Jadi ya paling lain kali gue coba stream lagi deh Watch Dogs sekali lagi untuk mencoba. Sekarang langsung tamatin aja kayak. Oh iya, lanjutin tadi yang cerita ya gue sama Faris itu di tim Valorant ada masalah internal, ada keributan, akhirnya timnya dibubarin karena juga kurang orang, jadi kita dibubarkan. Itu gue sedih banget. Videonya dulu kalian followernya sama VTubers luar kok udah gak ada kayak di YouTube channel. Ada, lu cowok kepopuler, lu turun ke bawah aja, ada kok followern fun match with fellow VTubers. Tahun ini menurut gue bisa jadi tahun yang cukup menyenangkan bagi gue. Karena gue bisa ya ini, bisa dapat komunitas yang kayak kalian. Yang seru untuk diajak ngobrol, seru untuk bisa bareng-bareng lah dalam dunia streaming ini. At least I'm not lonely anymore lah. Trust me guys, kalau Anda jadi sebagai streamer ya guys ya, lebih baik
orang view-nya sedikit tapi orangnya stay terus, daripada view-nya banyak tapi gak ada yang ngomong dengan Anda. Trust me, itu yang di apa yang dirasakan semua streamer, guys. Peluk jauh, thank you. Dulu gue tetap apa di Sky karena Sky salah satu VTuber yang suka K-pop. Iya, benar buat itu Gina dulu suka dulu di Gina dulu ngomong gitu ke gue. Kamu salah satu orang yang benar-benar aku pernah lihat tuh VTuber yang suka ini dan juga suka K-pop. Wah, ya. Welcome. Anda masih baru dalam dunia VTuber. Bener-bener langka loh. Yes ya, agak langka. Iya. Dan lo kalau ke cewek pasti banyak yang suka K-pop. Kalau cowok, yes ya, emang langka banget sih. Ada kekiannya. Udah mau 600 juga. Menyangka. Dua lagi. Take it back, udah 600 subscriber. Wow. Dan 200 sih. Agak tirap a bit, sorry ya guys ya. Agak emotional. Dari yang cerita gue bilang. Dan akhirnya kita beneran nyampe 200 subscriber sudah. Yang lagi nangis. Dikit dong guys. I can't believe we made it this far lah. 200 subs, yes, let's go. Kalau udah kuput buat kirim pelukan, udah aku kirim. Aduh. Congrats 600 subs, thank you guys, thank you. I mean, congratsnya ke kita guys. Kita berhasil membuat channel ini 600. This is not my own channel lah. This is more like our channel, guys. No. And of course, this channel is nothing without you guys there. Bisa kok, bisa survive kok. Oke, okay. Gak satu gini ya kayak. Sorry guys. 60% lagi to 1k. Kita go 1k tahun ini guys. Sky. I love you Sky. Sama terus ya. Let's have one game. Let's have one. Amin. Thank you buat Gina. Thank you buat Noor. Thank you buat Dea. Thank you Fer.
Dan bagi yang nonton, thank you guys yang udah support channel gua, channel kita, sorry. I still didn't expect to reach 500 subs gila this year. Gak expect untuk bisa dapetin 500 malahan waktu itu. Karena ya dengan cara apa ya, dengan pengalaman aku itu cukup lama untuk berkembang sebenarnya, dan bisa kembangin dengan segini cepat, puji Tuhan lah. Thank you God ya. Deserve, thank you. It's okay, semoga terus kayak. Thank you gitu ya, thank you Nor, thank you Gina. Tidak ya, aku besok school. Oh sorry. Aku mau off kok, aku gak off ya aku ya. Dan juga guys. Aduh, aku bikin orang gak bisa tidur nanti ini. Aku bisa lupa loh. Tidur aja gak apa, bener. Tidur is okay, it's okay. Aku akan end juga deh, gak apa guys. Aku mau end tapi gak end ya, bener juga aku. aku emang pelupa guys, sorry banget, ya ampun. Kamu nunggu kelar. It's okay, udah kelar kok guys. Karena bercerita, ya berceritanya aja yang bikin lama. Sorry guys, sorry. Aduh, gila. Dan 602, wow. Thank you God. Okay, yeah. Bisa di skip ceritanya, sorry. Bisa di pintar Google yang muncul kamus kayak anjay. Boleh tuh ya. Aduh guys. Ya yo, apa tuh Gina? Angga 90 progress man. 40% go. Let's go, we can do this. Thank you. Pretty sure we can do this man. We can do this. We've made it this far. Nothing else can stop us now lah. Gue berserah aja pada Tuhan lah. Ya gak sih? So ya, yeah, gue aja. Daripada lama-lama, besok ada yang mau sekolah. Dan kita end aja stream hari ini. Sampai jumpa kalian semua. Thank you udah pada nonton semua. Thank you udah support sampai sekarang ini. And ya, yeah, It was fun guys. Untuk bisa bercerita dengan anda hari ini. Agak beda sedikit, sorry. Agak lama juga streamnya. Dan agak restream sedikit, sorry banget ya guys ya. Masalah kamu, bukan. Nor, bukan. It's okay. Besok terus belum udah masuk kerja, gila. Sorry guys. Oke, okay, thank you guys ya udah nonton. And I'll see you guys next time. Bye-bye. Love you all. Cia. Bye guys. Cia. See. Bukan salahmu, Nor. It's okay. See you guys. Pindah ya guys ya. Otsky bener. Kita kayak Otsky sekarang guys. Ya gak sih? Thank you deh ya idenya. Otsky guys. Bye-bye. Love you all.